Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Pada YouTube Live pada kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Haryanto T. Budiman, Managing Director dari Bank Sentral Asia, yang nanti kan memberikan, men-sharingkan kepada kita semua tentang economic outlook pada tahun 2021. Tapi sebelum masuk ke sesi sharing, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video dari Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program charity di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia yang didirikan oleh founder kita, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari keluarga prasejahtera yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Sudah kita berikan beasiswa dari tingkat PAUD, S1, S2, dan S3. Dan saat ini sudah ada sebagian yang sudah lulus kuliah dan mereka sudah bisa mandiri dan membantu kesejahteraan keluarga mereka. Semoga program charity Pintu Belajar dari Buddhist Fellowship Indonesia ini bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan lebih baik, dan nantinya mereka bisa membantu dan memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara Indonesia. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah setia mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia. Supaya ke depannya lagi lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa dibantu pendidikannya. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat. Ya, terima kasih. Ya, sebelum masuk ke sesi sharing ya, kita juga bersyukur saat ini kita semuanya bisa berada dalam keadaan sehat dan keadaan baik, sehingga bisa berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini untuk nanti bersama-sama belajar mendengarkan sharing dari Bapak Haryanto Budiman, PhD. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, sehingga nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalyanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respect, penuh hormat kepada Sang Tiratana.
mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas sepenuh hati demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Oke, thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekarang di layar sudah ada Pak Haryanto Budiman, PhD ya. Selamat siang Pak Haryanto, apa kabar? Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Oke. Di layar satu lagi sudah ada Sis Reni ya, Sis Reni Ong. Selamat siang Sis, apa ya, kabar? Baik, sehat. Ya, Namo Buddhaya. Sis Reni hari ini adalah sebagai moderator, dan Sis Reni juga adalah Vice President dari Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, saya kira Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah tidak sabar lagi ya, ingin mendengarkan sharing yang sangat berharga dari Pak Haryanto ya. Kita pasti sudah sangat ingin tahu gimana ekonomi outlook dari Indonesia atau bahkan dunia di tahun 2021 ini ya. Oke, tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, kita persilahkan Pak Haryanto dan Sis Reni, kita persilahkan. Thank you Pak Har, thank you Sis. Thank you Sis Len. Selamat siang teman-teman. Brother and sister, senang sekali siang ini kita masih memiliki kesehatan yang baik sehingga kita bisa berkumpul di sini. Siang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang speaker dengan background yang sangat incredible dan latar belakang pendidikan yang luar biasa. Tentunya Bapak Ibu, teman-teman, brother and sister sudah baca ya dari broadcast WhatsApp ataupun postingan Instagram kita bahwa siang ini kita speaker kita adalah Bapak Haryanto T. Budiman, di mana Pak Haryanto ini latar belakang pendidikannya adalah PhD dari MIT, kemudian juga Master of Science dari Virginia Tech, serta Bachelor of Science-nya dari Texas A&M dengan predikat magna cum laude, very very good. Nah, sebelum menjadi seorang bankir, beliau bekerja di perusahaan konsultan manajemen global McKinsey selama 10 tahun. Selain itu, pernah juga ditugaskan di beberapa negara termasuk di US, South Korea, Australia, Singapura, dan Malaysia. Dan memang beliau banyak mendapatkan penugasan klien-klien di sektor jasa keuangan ya, termasuk perbankan komersial, asuransi, bank sentral, serta perbankan investasi di bidang strategi dan reorganisasi perusahaan. Saat ini, Pak Haryanto menjabat sebagai anggota direksi dari BCA, Bank Sentral Asia, membidangi manajemen risiko dan kepatuhan ya, risk management and compliance. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau menjabat menjadi chief eksekutif dari JP Morgan Indonesia selama 8 tahun dan senior eksekutif vice president di Bank Mandiri selama 5 tahun. Dengan latar belakang yang sangat luar biasa ini, mari kita dengarkan sharing yang berharga. How is our
ekonomi di tahun 2021 ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak Haryanto. Baik, terima kasih Reni. Terima kasih juga Lenny atas undangannya. Teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, namo buddhaya. Saya ingin memberikan satu pemaparan singkat hari ini, judulnya mengenai Economic Outlook di 2021, apakah akan menjadi musim dingin yang berkepanjangan, a long winter, atau akan merupakan musim semi yang datang lebih awal atau early spring. Ya, tadi sudah disampaikan, nama saya Haryanto Budiman, saya anggota direksi di BCA. Memberikan presentasi di setelah makan siang ini memang agak challenging ya, karena pasti banyak teman-teman yang agak ngantuk gitu. Tapi sebelum saya mulai, saya akan berikan satu joke sedikit di sini. Ini ada satu movie, satu film, judulnya adalah Margin Call. Ini dikeluarkan tahun 2011, jadi 3 tahun setelah terjadinya global financial crisis. Itu ada percakapan antara beberapa orang dalam suatu perusahaan yang sebenarnya perusahaan yang agak fiktif, jadi bukan perusahaan sesungguhnya. Itu ada orang yang ditanya background-nya apa, gitu kan? Dia bilang, wah saya ini background-nya dulu undergraduate-nya dari UPenn, kemudian PhD-nya di engineering dengan spesialisasi di propulsion dari MIT, dia bilang. Dia tanya lagi, apa sebenarnya propulsion? Dia bilang, wah dia cerita tuh propulsion itu a study of the wave friction ratio tentang steering outcome untuk mereduce gravity dan lain sebagainya. Saya tanya, are you a rocket scientist? Oh iya, yeah, I'm a rocket scientist. Jadi saya juga sama, saya rocket scientist, jadi Bapak-Ibu semua akan dengerin pemaparan mengenai ekonomi dari seorang rocket scientist. Jadi saya bukan seorang ekonom, tapi karena saya banyak berkecimpung di sektor real, jadi yang akan saya sampaikan mungkin sesuatu yang lebih praktikal dan pragmatis. Ya, jadi jangan khawatir, nggak ada rumus matematika sama sekali, tapi ya kita dengerin aja. Moga-moga nggak boring dan nggak bikin ngantuk ya. Sebagai background, ada seorang sejarawan yang terkenal di Amerika Serikat. Dia sekarang mengajar di satu universitas di kota New York yang namanya Columbia University. Namanya adalah Adam Tooze, jadi Profesor Adam Tooze. Dia adalah profesor sejarah dan direktur dari yang namanya European Institute di Columbia. Beliau mengatakan dalam berbagai occasion, dalam berbagai kesempatan bahwa saat ini kita berada dalam periode yang penuh dengan ketidakpastian. Dia sampaikan yang namanya radical uncertainty. Ini besarannya atau magnitude-nya itu lebih besar dari anything that we are used to, dari apa yang kita pernah lihat sebelumnya. Oleh sebab itu, Profesor Tooze mengatakan akan bodoh sekali kalau kita itu di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini terlalu percaya diri, okay? Terlalu percaya diri bagaimana ekonomi ini akan kelihatan dalam 5 tahun. Jangankan 5 tahun, dia bilang, 5 bulan aja itu kemungkinan berubahnya itu besar sekali. Jadi saya ingin sampaikan dalam pemaparan ini, yang saya sampaikan mungkin 1-2 bulan lagi juga udah kadaluarsa ya. Jadi keep that in mind, bahwa ini memang konteksnya adalah seperti itu pada saat ini. Saya ingin flashback sedikit, kenapa penting sekali untuk kita bahas mengenai COVID-19, mengenai pandemik ini, karena apa yang dilakukan kita untuk mengatasi masalah COVID ini berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Ya, jadi sebagai konteks, saya harus kembali untuk melihat lagi, mereview kembali bagaimana ini status daripada COVID-19 pandemik yang sudah berjalan hampir selama 1 tahun terakhir ini. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19, terus terang ini sangat-sangat sulit, ya, sangat challenging. Kenapa sangat challenging? Ini ada data yang saya dapatkan dari beberapa paper, karya ilmiah yang diterbitkan oleh Center for Disease Control, jadi CDC di Amerika Serikat. Di sana dikatakan bahwa mereka yang terkena infeksi COVID-19, 24% tidak pernah mengeluarkan simptom sama sekali. Jadi dia kelihatannya seperti orang normal. Ya, nggak demam, nggak batuk, nggak sesak napas. Persis seperti orang normal. 24%, jadi hampir 1 dari 4. Ada 35% yang namanya pre-symptomatic. Artinya apa? Artinya pada saat awal-awal dia tidak ada gejala. Tapi 4-5 hari kemudian gejalanya mulai timbul. Dan ada 41% yang memang dari awal udah mengeluarkan gejala.
Nah, bahayanya adalah mereka yang tidak pernah mengeluarkan gejala atau yang gejalanya itu terlambat, itu jumlahnya itu besar sekali, hampir 60%. Padahal mereka di awal-awal infeksi itu, yang namanya viral load-nya atau kandungan virus di darahnya, itu sebenarnya tinggi sekali. Jadi mereka menularkan kepada orang lain. Ya, jadi ini keep that in mind. Kenapa sulit sekali untuk dikontrol? Karena banyak sekali orang-orang yang tanpa gejala. Dan ini fakta yang didapatkan dari penelitian di Amerika Serikat oleh CDC. Nah, yang lebih memberatkan lagi adalah kita punya testing protokol juga amat sangat terbatas. Saya berikan gambaran di sini ya, mungkin Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Di saat-saat awal pandemik itu terjadi masa inkubasi, sekitar 4-5 hari. Kemudian yang terjadi adalah virus ini berkembang biak dalam tubuh kita. Jadi naiknya itu tinggi sekali, kenaikannya boleh dikatakan hampir eksponensial. Pada saat virusnya ini berkembang biak, dia juga mengeluarkan yang namanya kopi daripada RNA, ribonucleic acid. Jadi dia hampir bersamaan naiknya gitu. Ya. Kemudian dia akan turun. Nah, saat-saat ini adalah saat-saat kritikal, yaitu saat-saat di mana virus itu bisa menyebar dengan cepat. Padahal seringkali testing kita itu kita sangat tergantung kepada yang namanya PCR. PCR itu adalah testing yang amat sangat akurat. Jadi yang namanya high sensitivity test. Bahkan virus yang cuma isinya 10 biji aja itu ketangkep oleh PCR. Ya. Namun demikian kan kita tahu banyak sekali keterbatasan dari segi melakukan tes PCR. Di Jakarta aja kita makan waktu ya, bisa 1 kali 24 jam sebelum hasilnya keluar. Apalagi di daerah-daerah terpencil. Ada lagi memang tes yang tidak seakurat yang namanya PCR, yang namanya low sensitivity test. Ini contohnya adalah yang namanya swab antigen. Ya. Swab antigen ini memang tidak seakurat PCR, tapi sebenarnya itu lumayan bagus. Dia bisa tetap ketemu beda satu hari aja gitu. Ya, misalnya kalau hari keempat PCR udah bisa menentukan orang itu kena infeksi, antigen mungkin makan waktu 1 hari kemudian. Tapi ini sebenarnya lumayan bagus. Cuma masalahnya, kita dari awal sangat tergantung kepada yang namanya PCR. Padahal PCR itu amat sulit dan tidak mungkin tersedia di setiap kota di seluruh Indonesia. Jadi ini memang tantangan berat bagi kita. Jadi itu sebabnya kenapa orang-orang ini tidak terdeteksi. Dan akibatnya mereka itu terus-menerus berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan rekan kerjanya, menyebarkan virus tanpa dia sendiri sadar. Karena dia sendiri tanpa gejala atau gejalanya itu terhambat datangnya. Jadi di satu sisi memang banyak orang yang tanpa gejala, di sisi lain juga deteksinya juga memang sulit. Ya, itu sebabnya makanya containing virus ini itu tidak mudah. Ini contoh daripada berapa banyak sih infeksi yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat memang angka Indonesia naik, tapi kita nggak sendirian. Negara-negara lain juga boleh dikatakan hampir sama. Di Amerika Serikat, kalau kita bisa lihat di sini, kenaikannya juga sangat tajam. Ya. Di China memang mereka berhasil menekan infeksi ini sekuat mungkin dengan adanya lockdown yang sangat ketat di Wuhan. Di Jepang juga mereka relatif berhasil, tapi kita juga melihat ada peningkatan belakangan ini di Jepang itu sendiri. Ya. Kalau di Eropa, kita udah dengar, baik di Prancis, baik di Jerman, baik di Italia, itu kenaikannya sangat tajam. Demikian pula di berbagai negara yang lain. Ya, jadi ini adalah sebagai gambaran bahwa memang saat ini jumlah orang yang kena infeksi COVID-19 di seluruh dunia itu masih terus meningkat. Dan ada satu penelitian lagi, yaitu misalnya contohnya di New York. New York adalah salah satu negara bagian yang kena imbas yang paling berat pada saat infeksi COVID itu mulai masuk ke Amerika Serikat. Setelah pandemik itu mulai mereda, dilakukan yang namanya tes antibody. Ternyata ditemukan bahwa sepertinya di New York itu, orang yang sebenarnya terkena infeksi itu 8,8 kali lebih besar daripada yang dilaporkan. Karena banyak sekali orang sekali lagi yang tanpa gejala. Yang kita sering dengar adalah orang meninggal atau harus masuk ke ICU, menggunakan ventilator. Tapi sebenarnya di luar itu ada lebih banyak lagi orang-orang yang sebenarnya udah kena, tapi karena daya tahan tubuhnya kuat, dia tidak menimbulkan gejala, dia sembuh dengan sendirinya. Ya. Jadi itu adalah tantangan bagi semua negara. Jadi di setiap negara bagian dilihat di sini,
boleh dikatakan bahwa hampir di setiap negara bagian itu jumlah orang yang terkena dampak dari yang kena infeksi COVID ini lebih besar dari apa yang dilaporkan secara resmi. Ya. Nah, ini salah satu sebabnya kenapa ada namanya tension atau pertentangan, ya, antara upaya pertama, yaitu upaya untuk bagaimana kita bisa menjaga kehidupan, safeguard lives, bagaimana kita melakukan containment daripada si virus. Yang kedua adalah imperatif kedua, yaitu bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Ya, saya berikan contoh di sini. Di setiap negara, pada saat terjadi pelonjakan daripada jumlah kasus COVID-19, yang dilakukan oleh semua negara adalah melakukan pembatasan-pembatasan. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena dia ingin melakukan yang namanya flattening the curve. Jadi kurva ini, kalau saya gambarkan di sini, kurva ini dia upayakan untuk bisa lebih landai. Kenapa harus lebih landai? Karena kapasitas rumah sakit di setiap negara itu terbatas. Baik di Indonesia, baik di Amerika Serikat, baik di Singapura, di China, semua negara itu kapasitas rumah sakitnya itu amat sangat terbatas. Kalau orang yang sakit itu jauh melebihi daripada kapasitas rumah sakit, dampaknya itu sangat negatif. Jadi kematian pasti akan meningkat. Makanya perlu dilakukan yang namanya flattening the curve, dia tekan virusnya sekuat mungkin, caranya antara lain dengan melakukan lockdown, dengan melakukan pembatasan pergerakan manusia, dengan melakukan PSBB, kalau kita disebut di sini. Yang kedua adalah mereka juga meningkatkan kapasitas rumah sakit. Karena rumah sakit ini terbatas, kita tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia juga, menggunakan Wisma Atlet, di China mereka pernah membangun rumah sakit darurat dalam waktu yang singkat, dan lain sebagainya. Dan juga pada saat bersama mereka harus mencari juga vaksin dan obat-obat yang cocok untuk menangani masalah ini. Karena dia lakukan yang namanya lockdown atau penghentian pergerakan manusia, yang terjadi adalah ekonomi itu berhenti menjadi mendadak. Jadi awalnya GDP-nya itu tumbuh, tapi begitu dilakukan lockdown, udah pasti akan terjadi pertumbuhan yang negatif. Ya, jadi itu adalah dampak daripada upaya untuk containment si virus. Nah, masalahnya kalau misalnya lockdown dilakukan terus-menerus, padahal virusnya nggak bisa dimatikan, itu dampaknya akan lebih besar lagi. Ya, makanya dia bilang safeguarding kehidupan, bagaimana kita melindungi kehidupan, bukan hanya melindungi jiwa, tapi juga melindungi kehidupan. Makanya perlu dilakukan bantuan sosial kepada orang-orang yang terkena dampak paling besar, juga harus dipersiapkan bagaimana kita kembali ke masa normal setelah virusnya itu sudah mulai berkurang, dan juga bagaimana kita melakukan akselerasi daripada recovery. Ya, jadi hal ini adalah framework ini dibuat oleh McKinsey, satu perusahaan konsultan, dan menurut saya framework ini sangat mudah untuk digunakan dan dicerna oleh kita. Dampak daripada economic sudden stop seperti itu memang luar biasa masif. Ya, kita lihat di sini, ini adalah pergerakan daripada real gross domestic product, ya, dari tahun 1900 sampai tahun 2021, ya, saat-saat sekarang ini. Bapak Ibu, kalian bisa lihat di sini bahwa dalam kurun waktu 120-an tahun ini ada 8 resesi global. Ya, kalau kita lihat resesi global di tahun 2020 ini yang disebabkan oleh COVID-19 itu terburuk kedua dibandingkan dengan resesi setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan dibandingkan dengan krisis global 2008, jelas sekali bahwa krisis sekarang ini dari segi kontraksi gross domestic product itu memang lebih berat. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada satu negara pun yang tidak kena dampak daripada COVID-19. Ini adalah global pandemic. Kalau dulu di global financial crisis 2008-2009, yang terkena hanya negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Eropa. Saat ini yang terkena adalah seluruh negara tanpa terkecuali. Makanya dampaknya itu sangat signifikan. Ada seorang yang sangat terkenal, namanya Dr. L. Aryan. Beliau adalah CEO dari perusahaan investasi yang namanya PIMCO. Beliau membandingkan antara krisis pada saat ini, krisis tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemik, dengan krisis-krisis keuangan yang terjadi sebelumnya. Ya, kita ingat tahun 2008-2009, dunia mengalami yang namanya krisis global, pada saat Lehman Brothers itu kolaps di Amerika Serikat. Kita ingat di Indonesia, tahun 97-98 kita juga mengalami krisis keuangan di Indonesia.
selama yang namanya Asian Financial Crisis. Dia sampaikan di sini bahwa krisis kita sekarang ini tidak sama dengan krisis-krisis keuangan yang terjadi sebelumnya. Beliau sampaikan bahwa financial crisis, kayak krisis keuangan itu seperti serangan jantung. Ya, serangan jantung itu berarti kenanya ke jantung. Jadi kalau kita nggak address, nggak mengatasi masalah dengan jantung, semuanya sektor real akan berhenti. Solusinya makanya adalah untuk bank sentral menyediakan likuiditas yang banyak sekali di pasar untuk menenangkan pasar. Itu adalah solusi kalau terjadi krisis keuangan seperti yang terjadi sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa saat ini justru itu beda sekali. Karena yang terjadi sekarang ini adalah karena kita ingin berusaha untuk melakukan yang namanya flattening the curve, kurvanya kita mau ratain, mau landaikan, ekonomi itu berhenti mendadak. Jadi ada economic sudden stop. Jadi dia bilang ini ibaratnya ada orang yang luka, kakinya tuh luka atau kakinya patah, ada infeksi. Infeksinya itu menjalar dari kaki atau dari tangan ke seluruh badan. Ujung-ujungnya, kalau tidak ditangani dengan baik, sektor perbankan juga akan kena. Jadi kalau di krisis keuangan itu, asal-muasalnya selalu di sektor perbankan atau sektor keuangan yang menyebar ke sektor real. Kalau sekarang, itu asal-muasalnya adalah di sektor real yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan menjalar dan bisa-bisa juga masuk ke sektor perbankan. Jadi ada perbedaan yang agak signifikan di sini antara krisis keuangan sebelumnya dengan yang namanya krisis pandemik COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Ya, solusinya juga akan sangat berbeda. Solusinya antara lain adalah diperlukan bukan hanya yang namanya insentif dari segi stimulus untuk likuiditas, misalnya monetary stimulus, tapi juga diperlukan yang namanya fiscal stimulus. Bapak-Ibu bisa lihat di sini, ini adalah gambar, saya ngambil dari reportnya JP Morgan, digambarkan bahwa global virus crisis yang warna merah ini, itu luar biasa sekali yang namanya stimulus yang dikeluarkan. Sebagai contoh di Amerika itu, hampir 16% monetary stimulus itu 16% dari GDP. Sangat signifikan, knowing GDP Amerika itu besar sekali. Dan fiscal stimulusnya itu udah sekitar 12% dan terus meningkat. Ya. Di UK juga demikian. Di Europe yang lain juga demikian. Di Jepang malah lebih-lebih karena mereka bahkan untuk stimulus dari segi moneternya itu sampai hampir 30% dari GDP. Memang untuk fiskalnya hanya sekitar 10%. Tapi poinnya adalah ini adalah besar sekali dari segi stimulus fiskal maupun dari segi stimulus dari segi moneter dari bank sentral. Bandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, mereka semua hanya di sini, relatif kecil. Sekarang semua negara memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Anda juga bisa lihat di sini dari segi yang namanya money supply. Money supply itu adalah proksi dari likuiditas. Likuiditas di pasar. Pada saat global financial crisis, ada peningkatan dari segi likuiditas, tapi peningkatannya itu tidak terlalu signifikan. Bandingkan dengan yang terjadi pada saat ini, di global financial crisis. Terjadi peningkatan likuiditas yang luar biasa. Setiap negara memberikan yang namanya bantuan langsung tunai, paycheck protection program, itu semua adalah untuk membanjiri likuiditas. Supaya mereka yang terkena dampak paling berat dari pandemi ini, dia bisa survive. Karena kalau enggak itu berbahaya sekali dari segi kestabilan dari satu negara. Nah, McKinsey juga menyusun beberapa senario untuk menunjukkan bagaimana sih kita ke depannya ini, recovery-nya itu seperti apa. Jadi ada satu framework, saya coba jelaskan di sini. Di horizontal axis ini adalah seberapa efektif economic intervention. Jadi intervensi dari segi ekonomi, baik fiskal maupun moneter. Yang paling kanan itu highly efektif, yang paling kiri itu sangat tidak efektif, yang di tengah-tengah itu setengah-setengah, jadi setengah efektif. Di vertical axis, ini adalah seberapa bagus kita bisa melakukan containment dari penyebaran si virus. Yang paling atas itu berhasil dengan cepat sekali, yang paling bawah itu kita gagal sama sekali, jadi virusnya merajalela. Yang di tengah-tengah itu setengah-setengah. Nah, tergantung daripada dua hal ini, yaitu seberapa bagus kita melakukan intervensi dari segi ekonomi dan seberapa bagus kita melakukan intervensi dari segi kesehatan, recovery-nya itu akan berbeda-beda.
ya. Ada yang misalnya B1, sorry, ada yang A4. A4 ini yang namanya V-shape recovery. Ini contohnya misalnya di China. Saat itu mereka sangat efektif sekali untuk melakukan kontrol dari penyebaran virus COVID-19 di konten di Wuhan. Dan juga mereka efektif dari segi recovery. Makanya mereka memiliki yang namanya kayak huruf V ya, Victor kayak V ini recovery-nya bagus sekali. Tapi unfortunately kebanyakan negara itu berada di kuadran, kalau nggak di kelompok, kalau nggak A1, dia di B2. Jadi setengah efektif dari segi ekonomi, setengah efektif juga dari segi kesehatan. Ya, dan ini akibatnya recovery-nya juga akan agak sedikit fluktuatif ke depannya. Ini saya sudah sampaikan tadi, jadi ini contohnya adalah seperti ini, gambarannya kemungkinan besar, kalaupun terjadi recovery itu, recovery-nya itu agak lambat. Ya, kenapa? Karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk faster recovery, mengingat bahwa yang namanya tadi bahwa kebijakan ekonomi untuk stimulus dan juga kebijakan kesehatan itu tidak optimal. Jadi setengah-setengah akibatnya lebih kepada kelompok A1 ini. Namun demikian, beberapa perusahaan itu melakukan survei di berbagai geografi, itu menanyakan, sepertinya itu kondisi kita itu lebih baik apa lebih buruk? Ya, kalau Anda lihat di sini, yang berpikir kondisi adalah lebih baik, yang warnanya biru, itu ternyata lumayan banyak. Jadi hampir semua negara itu merasa dari September sampai Desember, itu terjadi positif thinking. Jadi mereka merasa bahwa pertumbuhan dari September ke Desember ini kayaknya lebih baik, ekonomi kita tuh lebih baik. Karena memang saat itu sepertinya virusnya ini udah mulai terkontrol, belum melihat adanya second wave atau third wave daripada infeksi tersebut. Yang ditanya apakah lebih worse, itu lebih orang lebih sedikit. Jadi kayak orang itu sebenarnya sekarang udah lebih confident. Ini terjadi di banyak negara, kecuali di China ya. Karena di China itu memang mereka udah tinggi sekali saat itu. Mereka udah merasa udah lebih baik, jadi kalau ada penurunan pun sebenarnya ini tidak signifikan. Tapi poinnya adalah orang itu udah lebih optimistik menjelang akhir tahun 2020 kemarin. Ya, sebelum terjadinya second wave atau third wave. Dan salah satunya adalah penyebabnya adalah karena ada progres yang signifikan, yaitu dari si vaksin. Saya kasih contoh ini gambarnya, saya ambil dari majalah Economist, mengatakan bahwa apakah ada light at the end of the tunnel dengan adanya penemuan-penemuan vaksin di Amerika Serikat dan di berbagai negara yang lain, apakah the end of the pandemic is near? Ya, apakah akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama? Sekali lagi, yang bisa mengakhiri pandemic itu bukan vaksin, tapi adalah program vaksinasi. Jadi vaksinnya ada, kalau nggak dilakukan vaksinasi, ya sama juga bohong. Karena nggak akan ada dampaknya. Ya. Ini ada beberapa contoh daripada vaksin-vaksin yang ada. Ada dari virus yang dilemahkan, ya. Jadi virus yang sudah dilemahkan, ada yang berdasarkan pada viral protein, dari proteinnya yang di sini nih, yang di mahkotanya dari si virus ini. Ya. Ada yang berdasarkan genetic code, ya, kalau yang double-stranded ini adalah DNA-nya, yang single-stranded adalah RNA. Ada juga yang menggunakan viral vector, digunakan virus lain, kemudian dimasukkan yang namanya DNA atau RNA-nya. Jadi ada berbagai jenis dari segi vaksin yang dilakukan penelitian oleh berbagai perusahaan di berbagai negara. Contoh-contohnya ada 5 ini, ya, ada misalnya dari live tapi weakened coronavirus, ya. Ada perusahaan yang namanya Codagenics, memang ini belum masuk ke dalam approval oleh FDA. Ada juga misalnya yang dibuat, tadi saya sampaikan juga, berdasarkan dari coronavirus proteinnya. Jadi dari yang ininya nih, yang di ujung-ujungnya sini nih, ya, dari proteinnya. Itu contohnya adalah vaksin Novavax. Ada juga coronavirus yang udah dibunuh. Ya, contohnya adalah vaksin Sinovac dan Sinopharm, itu asalnya dari situ. Ada juga dari virus yang totally berbeda, ya. Jadi dia gunakan viral vector ini. Jadi ada virus yang asalnya yang ada di biasanya di simpanse atau di monyet atau di manusia yang lain, digunakan sebagai kayak pesawatnya gitu untuk membawa DNA atau RNA ke dalam tubuh kita. Contohnya adalah Johnson & Johnson. Bapak Ibu sekalian senang dengar yang namanya Oxford AstraZeneca, itu berdasarkan ini. Ada juga yang berdasarkan DNA atau RNA-nya, jadi genetic code-nya.
ya, yang kalau double stranded ada dua gitu helixnya itu namanya DNA, kalau cuma satu itu namanya RNA, ya. Itu contohnya adalah vaksin Moderna, vaksin Pfizer BioNTech, itu asalnya dari sana. Ya, jadi sebagai gambaran aja bahwa udah banyak sekali progres dari vaksin dan kita patut bersyukur bahwa memang udah ada progres yang sangat signifikan dari vaksin untuk mengatasi pandemi ini. Ini sebagai contohnya aja, tadi udah saya sampaikan ada Moderna, ada Pfizer BioNTech, ada Johnson & Johnson yang sekarang dalam tahap phase 3 trial. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, Johnson & Johnson ini bisa dapat persetujuan dari FDA, karena keunggulan dari Johnson & Johnson adalah hanya membutuhkan satu kali suntikan dibandingkan dengan yang lain, ya, karena Sinovac perlu dua kali, Sinopharm perlu dua kali, Pfizer perlu dua kali, Moderna perlu dua kali, tapi Johnson & Johnson ini cukup satu kali. Jadi kalau ini bisa ternyata bagus, ini juga akan sangat membantu, karena logistik untuk vaksinasi juga luar biasa sulit. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Amerika Serikat sendiri pun program vaksinasi mereka itu tidak berjalan sesmooth yang mereka harapkan awalnya. Nah, bagusnya adalah efikasi dari Pfizer vaksin ini boleh dikatakan itu lumayan bagus. Jadi saya kasih contoh di sini, ini adalah effectiveness dari vaksin-vaksin yang ada di dunia, ya. Dibandingkan dengan yang punyanya si Pfizer. Pfizer ternyata memiliki efikasi itu katanya sampai 95%. Cuman kendala dari Pfizer adalah membutuhkan cold storage, tempat penyimpanan yang dingin, yang temperaturnya itu harus negatif 70 derajat Celsius. Kenapa demikian? Karena lipid nanopartikel yang melindungi RNA itu akan pecah kalau temperaturnya itu di atas itu. Jadi dia nggak tahan lama gitu. Makanya ini harus dicari tempat refrigerator yang sangat-sangat dingin, ya. Tapi kalau itu memang bisa dicari, efikasinya itu bagus sekali, sampai 95%. Bandingkan dengan vaksin flu, ya. Mungkin teman-teman sering juga tiap tahun divaksin. Kalau saya tiap tahun pasti divaksin flu, ternyata memang efikasinya cuma 50%. Jadi nggak tinggi-tinggi amat, ya. Kenapa demikian? Ya karena memang virusnya juga mutasi terus, dan juga katanya masa inkubasi flu itu kan lebih cepat. Misalnya saya kena flu, teman saya duduk di sebelah saya, pasti besoknya dia kena. Karena penyebarannya terlalu cepat. Sehingga yang namanya antibody kita itu belum cukup waktu untuk bisa bereaksi, kitanya udah cenderung sakit. Cuman bagusnya kalau udah divaksin, katanya recovery-nya lebih cepat. Jadi sebenarnya efikasinya ini lumayan bagus, ya. Namun demikian, herd immunity, ini kita semua lagi berusaha untuk mencapai ini nih, herd immunity, ini dapat dicapai, sekali lagi, bukan karena vaksin. Dicapainya itu karena proses vaksinasi. Ya, maka itu tergantung kepada yang namanya efficacy, yang namanya apa tuh efektivitas daripada si vaksin. Yang kedua adalah vaksin coverage, berapa banyak, berapa persen dari populasi dari satu negara itu yang harus divaksinasi. Yang ketiga adalah yang namanya seroprevalence. Seroprevalence ini adalah natural immunity. Apa artinya? Artinya adalah kita tahu kalau seseorang itu udah kena infeksi COVID-19, dalam kurun waktu 6 bulan, dia biasanya akan aman. Ya, dia biasanya nggak akan kena ketularan. Kalaupun dia kena ketularan, itu duration daripada sakitnya itu lebih singkat. Ini ada beberapa kasus di Hong Kong, orang kena dua kali, tapi yang kedua kali itu cuma beberapa hari aja. Karena memang imun tubuhnya udah terbentuk. Jadi ada tiga faktor yang diperlukan ini. Yang pertama adalah kita lihat seberapa efektif vaksin ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu seberapa banyak orang yang udah kena yang namanya COVID-19, yang udah memiliki natural immunity, imunitas alami. Misalnya kalau di sini vaksinnya efektif 95%, kemudian ada 25% yang udah kena COVID-19, yang perlu divaksin cuma sekitar 45%. Ya. Namun demikian, kalau misalnya efikasinya itu turun, misalnya hanya 50%, ya, untuk mencapai seroprevalence yang sama, itu dia mungkin hampir 100% yang harus divaksinasi. Jadi ini framework yang memang kelihatannya kompleks tapi gampang gitu untuk dimengerti. Tergantung pada yang pertama-tama adalah seberapa efektif vaksinnya, seberapa banyak orang yang udah kena penyakit ini, yang memiliki imunitas. Ya. Kalau memang nggak ada sama sekali orang yang udah kena imunitas, which is impossible, itu perlu 60%, kalau vaksinnya 95% efektif.
Tapi kalau dalam praktiknya turun gitu, itu bisa-bisa hampir semua orang harus divaksin. Jadi ini sebagai gambaran aja untuk teman-teman ketahui. Ini ada beberapa simulasi sekali lagi. Kalau vaksinnya cuma 75% efektif dan ini seroprevalensinya 25%, itu harus 60% yang divaksin. Kalau seroprevalensinya itu 0, itu 80%. Jadi range-nya antara 60 sampai 80, ya. Kalau hanya 50%, bisa-bisa 80 sampai 90% orang yang harus divaksin. Jadi framework ini memberikan suatu cara berpikir kita berapa banyak sebenarnya populasi yang harus divaksin supaya kita mencapai yang namanya herd immunity sehingga pandemik ini boleh dikatakan bisa berakhir. Pertanyaannya, kapan sih kita bisa dapat vaksin ini kan? Saya kasih contoh di Amerika Serikat. Di Amerika diperkirakan bahwa herd immunity, jadi kondisi normal kembali, itu bisa terjadinya di Q3 sampai Q4 2021. Jadi pada saat ini, mereka sudah mulai melakukan vaksinasi terhadap para healthcare workers, para dokter, para perawat, ya, kemudian juga frontline workers seperti polisi, seperti ya, penjaga keamanan. Ya, ini mereka lakukan, belakangan baru akan disediakan untuk masyarakat lain yang tidak masuk ke dalam yang risiko tinggi. By the way, di sana itu justru orang-orang yang usia lanjut ini akan diprioritaskan juga. Jadi mereka di atas 65 ini akan diprioritaskan karena mereka itu sangat vulnerable dengan adanya pandemik ini. Ya. Dengan adanya vaksin ini memang confidence bahwa di Amerika itu akan kembali normal itu makin tinggi. Jadi diperkirakan kuartal ketiga, kuartal keempat, sepertinya kondisi di Amerika akan kembali normal apabila program vaksinasi ini berhasil sesuai jadwal yang ditulis di sebelah kiri. Kita tahu di Amerika pun sekarang mengalami banyak kendala, di mana banyak sekali kendala-kendala yang menyebabkan program vaksinasi di bulan Desember, Januari itu tidak optimal. Jadi banyak sekali yang harusnya sudah divaksin, sampai detik ini mereka belum divaksin. Karena distribusinya juga problematik. Dan jangan lupa ya, vaksin di sana juga membutuhkan dua kali vaksinasi. Bedanya kalau nggak 21 hari itu 28 hari. Dan itu juga bikin logistiknya tuh nggak mudah. Makanya sekali sampaikan ya, ini vaksinasi ini adalah program yang kita harus dukung semua, karena ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari pandemi. Dan ini memang sesuatu yang luar biasa kompleks, penuh dengan detail, harus sangat detail kalau kita mau merencanakan adanya program vaksinasi seperti ini. Itu adalah mengenai COVID-19. Jadi saya bicara agak panjang lebar mengenai COVID-19. Kenapa saya lakukan itu? Karena memang itu adalah sesuatu yang penting untuk kita camkan sama-sama. Pertumbuhan ekonomi, recovery di semua negara akan amat sangat tergantung dengan seberapa bagusnya kita bisa melakukan program vaksinasi dan seberapa bagusnya kita bisa yang namanya menciptakan herd immunity. Ya, itu penting sekali. Sekarang saya mau bahas sedikit mengenai impact dari pandemik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara kita. Sudah merupakan, bukan merupakan rahasia, kita tahu dalam dua kuartal terakhir, Q3 dan Q2, pertumbuhan kita negatif. Ya, di Q1 memang masih positif, tapi trennya sudah menurun. Jadi Anda bisa lihat di sini, trennya sudah menurun. Di sini padahal sebelumnya kita selalu tumbuh di kisaran 5%-an. Ya. Dan banyak sekali yang menyampaikan bahwa kenapa kita menurun dengan tajam, itu antara lain karena household consumption. Jadi konsumsi rumah tangga itu berubah dari angka positif ke negatif. Karena banyak orang yang tidak melakukan konsumsi, tidak membayar, tidak membeli barang dan jasa, uangnya disimpan aja, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat signifikan. Ya, jadi ini seperti ini datanya, data kuartal keempat masih belum dipublikasikan. Mungkin dalam beberapa satu bulan ke depan baru akan ada datanya. Ini berbagai bidang, kita bisa lihat banyak sekali sektor-sektor yang terkena dampaknya. Memang ada beberapa sektor yang tetap kuat, contohnya infocom, information communication kayak telekom, itu malah boleh dikatakan doing very well. Ya, karena kita semua harus working from home, jadi menggunakan data, menggunakan wifi, itu doing very well. Ya. Industri yang terkait dengan air juga doing well, agriculture juga doing well, healthcare juga doing well, educational service juga doing well. Tapi kalau Anda lihat di sini, yang namanya transportasi, warehousing, turunnya negatif 16,69%, bahkan di Q2 sampai negatif 30%.
hotel, restoran kena sekali dampaknya. Ya, 22% di Q2, hampir 12% di Q3. Kemudian juga business services turun juga, ya. Demikian juga manufacturing, electricity dan gas. Electricity kena dampaknya karena memang nggak ada demand, ya. Jadi makanya pada turun semua. Jadi ini dampaknya memang tidak merata di seluruh sektor. Ada sektor-sektor yang memang boleh dikatakan tetap tumbuh dengan baik, tapi ada juga sektor-sektor yang tumbuhnya itu, yang turunnya itu sangat-sangat signifikan. Ya, kita tahu bagaimana dampaknya terhadap perhotelan, restoran, airline, kayak perusahaan penerbangan, bahkan Singapore Airlines pun juga boleh dikatakan mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa. Namun demikian, kondisi kita itu jauh lebih baik saat ini dibandingkan yang terjadi tahun 97-98. Ya, saya rasa banyak dari Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal nih krisis 97-98, saya kebetulan pernah ngerasain juga saat itu. Ya, di mana pertumbuhan GDP kontraksi kita itu bahkan sampai hampir 14%. Ya, rupiah mengalami devaluasi yang luar biasa. Dari 2.500-an pernah sampai 16.000-an. Ya. Kemudian saat itu memang kondisi yang namanya credit over GDP itu banyak sekali orang minjem uang, tapi mereka nggak bisa bayar. Jadi leverage-nya sangat tinggi. Loan deposit ratio mengindikasikan likuiditas di sektor keuangan itu juga tinggi sekali, bahkan di atas 100% pada saat itu, ya, tahun 97-98. Permodalan bank juga relatif kecil saat itu, cuma 12% dari segi capital adequacy ratio. Dan kredit macetnya luar biasa tinggi, sampai hampir 50% dari kredit di perbankan itu macet pada saat itu. Jadi kita itu sekarang ini boleh dikatakan lebih beruntung. Karena gara-gara krisis 97-98, Bank Sentral, Bank Indonesia, dan sekarang OJK itu menerapkan aturan-aturan prudensial yang sangat ketat terhadap sektor perbankan, sehingga governance-nya, tata kelolanya juga lebih baik. Di samping itu, makro kita juga lebih kuat. Dan likuiditas kita juga ample, tidak ada masalah likuiditas sama sekali. Tidak ada signifikan foreign borrowing dalam dolar seperti yang terjadi tahun 97-98, banyak perusahaan itu minjem dalam dolar, dan begitu dolar itu terapresiasi, begitu rupiah terdepresiasi, dampaknya ke kemampuan mereka membayar itu menjadi sangat signifikan dan mereka nggak bisa bayar, akhirnya jadi macet, ya. Nah, di sini kita lihat contohnya mengenai nilai tukar. Saya ambil chartnya dari salah satu research reportnya Bank Mandiri. Anda bisa lihat bagaimana pergerakan daripada nilai tukar, ya, selama ini. Boleh dikatakan relatif stabil, pernah naik sedikit, kemudian juga kembali ke level yang seperti ini. Jadi ini beda sekali kasusnya, case-nya dengan yang terjadi sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya itu memang luar biasa dari segi depresiasi. Kali ini tuh lebih terkontrol. Jadi dari Januari 19 bahkan naik tinggi sedikit pun kemudian dia kembali turun lagi. Meskipun terjadi outflow, ya, jadi banyak sekali pemegang surat utang Indonesia yang keluar dari Indonesia. Saham kita juga babak belur di bulan Maret April. Mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana saham-saham, semua saham boleh dikatakan itu babak belur. Sekarang udah banyak yang recover kembali. Ya. Nah, pemerintah dan Bank Indonesia memang melakukan intervensi yang luar biasa. Jadi kerjasama pemerintah dan bank sentral ini dalam COVID ini memang sangat sangat bagus, ya, sangat membanggakan. Mereka menyediakan likuiditas yang cukup kepada sektor perbankan, dilakukan penempatan dana pada bank-bank besar, khususnya bank-bank BUMN. Kemudian Bank Indonesia juga menurunkan yang namanya suku bunga dan juga menurunkan giro wajib minimum, okay, supaya likuiditas di pasar itu berlimpah ruah, ya. Kemudian dilakukan juga di sektor real sendiri mereka banyak diberikan stimulus fiskal, ya. Kita tahu ada banyak stimulus fiskal di sektor real, baik untuk sektor UMKM maupun juga program-program penjaminan, ya. Kemudian tidak ada penarikan dana pihak ketiga yang besar-besaran, tidak ada rush saat ini karena memang likuiditasnya itu tersedia dengan banyak sekali. Ya, jadi meskipun terjadi capital outflow itu nggak terlalu signifikan dampaknya dibandingkan dengan tahun 97-98. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan yang namanya burden sharing. Dia bisa membeli surat berharga negara dari pasar primer
untuk menjaga kestabilan daripada nilai surat utang kita. Ya, itu dilakukan juga oleh Bank Indonesia. Dan pemerintah juga mengeluarkan yang namanya stimulus dari segi fiskal. Ini di bulan Mei jumlahnya 695 triliun. Diberikan stimulus baik diberikan kepada banyak perusahaan. Diberikan juga yang namanya bantuan langsung tunai. Anda tahu ada bantuan langsung tunai diberikan kepada banyak sekali penduduk kita yang membutuhkan. Dan juga diberikan juga stimulus kepada sektor, kelonggaran kepada sektor perbankan untuk mengklasifikasikan satu pinjaman. Jadi kalau dia terkena dampak COVID, kalau sudah restru boleh dianggap tetap lancar, ya. Kemudian pemerintah juga terus-menerus membantu sektor perbankan dari segi saving, menempatkan dana di banking di sektor perbankan dan lain sebagainya. Jadi ini memang suatu proses yang sangat terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh Bank Sentral di Indonesia. Nah, ini saya mau share satu data, ya. Dampaknya apa tuh daripada stimulus itu, ya? Kita lihat di sini bahwa ini adalah data dari tempat saya, dari BCA. Karena untuk Bapak-Ibu ketahui, kami adalah bank yang boleh dikatakan memproses banyak sekali transaksi perbankan setiap harinya. Jadi setiap hari itu antara 30 juta transaksi sampai 45 juta transaksi. Jadi kita bisa merasa kalau ekonomi itu udah mulai bergerak atau belum. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi kontraksi yang luar biasa tajam itu di sekitar bulan April-Mei. Ya. Kemudian setelah itu terjadi sedikit recovery. Jadi bahkan ya kalau kita lihat di sini, menjelang akhir tahun itu sebenarnya transaksinya itu udah boleh dikatakan recover. Jadi orang tuh udah mulai pede lagi mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena jumlah transaksi di bank kita itu meningkatnya tuh sangat signifikan. Pernah kena dampak negatif di awal-awal sini, pada saat di bulan April, pada saat terjadi PSBB, yang warna ungu ini. Pernah juga terjadi pada saat terjadi PSBB kedua, diketatkan di Jakarta, ada kontraksi sedikit. Tapi menjelang akhir tahun sebenarnya kelihatannya membaik. Ya. Demikian juga di berbagai sektor lainnya, contohnya mobility index yang dilakukan oleh Google, baik di sektor retail, rekreasi, perkantoran, transportasi umum, itu kelihatannya sudah melakukan adanya perbaikan menjelang akhir tahun. Ya. Demikian juga yang namanya credit card dan debit card spending. Jadi Anda bisa lihat tahun lalu ini 2019, ini lumayan oke, anjloknya sangat signifikan nih. Ya, pada saat terjadi PSBB ketat. Kemudian pada saat PSBB transisi meningkat, kemudian terjadi lagi pengetatan waktu itu di Jakarta, drop lagi. Dan sekarang udah mulai meningkat lagi meskipun belum sama dengan level sebelumnya. Ya. Ini juga dilihat dari berbagai sektor, baik dari segi e-wallet, grocery, tarik tunai, kesehatan, alat rumah tangga. Poinnya adalah terjadi pergerakan yang lumayan baik menjelang akhir tahun. Namun demikian, kita tahu bahwa saat ini terjadi pelonjakan kasus yang tinggi sekali setiap harinya. Sehingga pemerintah harus melakukan pembatasan-pembatasan lagi. Diperkirakan memang kuartal 1 2021 akan berat dari segi pertumbuhan. Tapi memang kita nggak pernah memfokuskan pertumbuhan ekonomi hanya di kuartal 1. Mudah-mudahan meskipun kuartal 1-nya kurang bagus, Q2, Q3, Q4-nya akan baik sekali apabila kita berhasil melakukan program vaksinasi dengan komprehensif. Nah, ini adalah perkiraan kita, ya. Jadi GDP 2020 ini belum dikeluarkan datanya oleh Biro Pusat Statistik, tapi perkiraan kita mungkin kontraksi 2,7%. Ya, kita lihat aja apakah seperti ini hasilnya nanti. Kalau kita lihat hasil report daripada Bank Dunia atau Asian Development Bank, memang mereka asumsinya berbeda-beda, tapi semuanya di kisaran negatif 2. Ya, negatif 2 sampai negatif 1, tergantung seberapa besar kontraksi di sektor konsumsi. Ya. Dan pemulihan sektoral memang tidak berjalan dengan serentak. Ada sektor yang pasti akan kena dampaknya luar biasa. Sulit sekali untuk recover dalam 1-2 tahun ini. Pariwisata, hotel, restoran, transportasi udara seperti airline, rumah sakit juga kena dampak ya teman-teman semua. Kenapa? Karena saat ini orang-orang tuh berusaha menghindari rumah sakit. Kalau dia sakitnya bisa dia tahan, dia nggak ke rumah sakit dulu. Takut ketularan. Jadi rumah sakit memang penuh, tapi penuhnya dengan pasien COVID. Pasien lain tuh sebenarnya mereka enggan ke rumah sakit pada saat ini.
ya baru bisa normal setelah mereka nyaman untuk beraktivitas secara normal. Ada juga sektor yang memang udah baik dari awalnya, minyak nabati, makanan pokok, farmasi, alat kesehatan, telecommunication, ini udah bagus. Bahkan COVID pun tidak berdampak sama sekali terhadap sektor ini. Ada juga sektor yang terkena dampak karena daya beli yang lemah, ya, sektor perdagangan, logistik, properti, dan lain sebagainya. Namun menurut kita ini bisa pulihnya lebih cepat. Ada juga sektor yang dampaknya itu karena permintaan global. Ingat ya, kita juga melakukan ekspor ke negara-negara lain. Kalau negara lain juga melakukan lockdown, tidak ekonominya nggak bergerak, sama aja. Mereka juga mengurangi pembelian dari kita. Jadi kalau terjadi recovery di seluruh dunia, pemulihannya juga akan cepat. Ya, contohnya tekstil, produk tekstil untuk tujuan ekspor, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Apa peluang bagi Indonesia ke depan? Ya, tadi kita udah lihat pergerakan, sekali lagi saya summarize-kan dikit. Memang Q2, Q3 itu kita mengalami kontraksi, jadi kita mengalami namanya resesi. Q4 juga diperkirakan masih negatif, meskipun Q4 pasti akan lebih baik lagi daripada angka di Q3. Kalau Q2 itu negatif 5,3, Q3 itu negatif 3,5, makanya saya bilang tadi sekitar negatif 2, sekian untuk Q4. Jadi not bad, ya. Mudah-mudahan di tahun ke depan ini akan lebih baik, meskipun Q1 2021 mungkin akan challenging lagi. Semata-mata karena memang selama virus ini belum bisa terkontrol, pembatasan-pembatasan sosial ini pasti akan ada dampaknya juga terhadap perekonomian. Ada dua potensial opportunity ya untuk Indonesia setelah pandemi ini. Satu itu adalah mengenai kemungkinan adanya commodity boom cycle lagi di Indonesia. Yang kedua itu adalah kemungkinan kita bisa menjadi negara industrializing country lagi, negara berdasarkan manufacturing lagi. Jadi ada game changer yang pertama itu adalah pertama-tama infrastruktur, rencana pengembangan infrastruktur baru di Tiongkok. Ya, saya nggak bicara mengenai pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau airport, itu pembangunan infrastruktur masa lalu di China. Yang mereka lakukan sekarang adalah infrastruktur yang sifatnya inovatif. Baik untuk R&D, research and development, untuk teknologi-teknologi inovatif, infrastruktur yang menunjang yang namanya produktivitas, ya, jaringan 5G, Internet of Things, Industrial Internet, AI, Cloud Computing, Blockchain, Data Center, dan berbagai jaringan komunikasi penunjang. Yang ketiga adalah terkait dengan infrastruktur penunjang transformasi, ya termasuk transportasi dalam hal ini. Transportasi antar kota, baik MRT, dan lain sebagainya, termasuk juga kendaraan listrik. Ya. Diperkirakan di Tiongkok ini akan spending 1,4 sampai 2,5 triliun dari sekarang sampai dengan tahun 2025. Di samping itu, game changer kedua adalah New Green Deal di Europe. Jadi di Eropa ini mereka mengeluarkan sampai 1 triliun euro sampai 2030 untuk menciptakan yang namanya zero carbon emission. Jadi carbon neutral tahun 2050. Mereka juga membangun yang namanya green cities dan penjualan mobil listrik. Nah, ujung-ujungnya adalah ada untungnya kita karena kita memiliki tembaga dan nikel yang luar biasa banyak. Jadi apabila memang karena Tiongkok juga melakukan pengembangan infrastruktur seperti tadi, dan juga di Eropa juga fokus kepada lingkungan, di mana mereka ingin menciptakan green cities, mereka ingin menciptakan mobil listrik yang lebih banyak, dan kita beruntung kita memiliki sumber daya mineral yang banyak, khususnya di bidang tembaga dan nikel. Ya. Jadi itu adalah keunggulan kita. Jadi mudah-mudahan ini saya rasa pemerintah juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendorong supaya kita bisa menjadi negara yang memproduksi baterai untuk mobil listrik, ya baik dari Korea atau dari negara lain. Bahkan Pak Luhut pernah juga ke Amerika Serikat bicara dengan Elon Musk, meskipun pertemuannya ditunda karena Elon Musk terkena COVID, tapi idenya adalah bagus sekali. Jadi kita ingin supaya kita bisa memproduksi baterai itu di Indonesia. Bukan hanya mengekspor raw material, bukan hanya mengekspor nikel, mengekspor tembaga, kalau bisa kita bikin, kita produksi sendiri itu di Indonesia. Game changer kedua adalah terkait dengan manufacturing. Kita tahu pada saat terjadinya perang dagang antara Amerika dengan China,
banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan Eropa itu yang berpikir ulang. Mungkin mereka harus keluar dari China, harus melakukan diversifikasi. Jangan fokus hanya bikin pabrik itu di China. Jadi mereka mulai menjajaki kemana mereka harus pindahin pabriknya. Ya, kebanyakan adalah di Thailand, di Malaysia, di Vietnam, di Taiwan. Unfortunately, kita itu masih relatively kecil dari segi indeksnya di sini. Hanya 0,17 di indeksnya ini, mereka memikirkan untuk pindah ke Indonesia. Dan FDI, Foreign Direct Investment di Indonesia, masih didominasi oleh sektor-sektor komoditas dan sektor-sektor tersiari seperti pemrosesan. Ya, jadi belum masuk ke manufacturing. Itu struktural problem di Indonesia adalah dari rigiditas labor market, ya, baik di sektor formal maupun sektor informal. Dan ini hal-hal yang memang sedang diadres dan berupaya untuk diadres oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ya. Karena mereka mengadres tiga hal, yaitu masalah perizinan, ingin supaya perizinan itu disimplifikasi. Ya, make sense sekali, perlu sekali dilakukan hal tersebut. Dari segi ketenaga kerjaan, ya, ingin juga menciptakan satu sistem penggajian yang lebih kompetitif. Karena kalau enggak, bisa-bisa perusahaan-perusahaan tersebut dia pindahkan ke negara-negara lain yang aturan-aturannya tidak terlalu kaku. Ya. Kemudian juga terkait dengan aturan-aturan penunjang yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pemerintah membentuk yang namanya Sovereign Wealth Fund untuk membantu proses investasi di infrastruktur dan lain sebagainya. Saya mau cerita sedikit sekarang mengenai pemilu di Amerika Serikat. Kenapa ini penting? Karena ini juga ada dampaknya terhadap ekonomi kita. Ya. Kita tahu semua Donald Trump ini gagal dalam pemilihan presiden. Jadi Joe Biden tanggal 20 Januari ini akan dilantik, diambil sumpahnya sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-46. Ya. Dan juga berdasarkan hasil pemilihan di Senat di negara bagian Georgia, sepertinya juga terjadi split nih, 50-50 antara senator yang berasal dari Partai Demokrat dengan yang berasal dari Partai Republikan. Partai Republik. Jadi kalau mereka itu 50-50 kan berarti kan itu tie ya, sama gitu. Itu wakil presiden itu memiliki vote. Jadi Demokrat ini terus terang diunggulkan kalau terjadi seri gitu antara Demokrat dengan Republikan. Jadi sepertinya Joe Biden ini masuk dalam konteks yang lumayan baik, yaitu dia menguasai yang namanya House of Representatives, jadi lower chamber of Congress, dan juga 50-50, slightly 51-50 sebenarnya dengan adanya Vice President itu di higher chamber atau di Senate. Nah, presiden itu memang Amerika yang namanya Biden ini, dia memiliki berbagai rencana kerja. Jadi, kalau misalnya Biden menang dan Demokrat itu mengontrol Senate, kemungkinan besar dia akan melakukan berbagai perubahan, termasuk terkait dengan peningkatan pajak. Jadi, bagi teman-teman kita yang warga negara Amerika itu akan mengalami kenaikan pajak apabila income mereka itu melebihi level tertentu. Ya. Dari segi healthcare juga dia akan mengembangkan yang namanya Obamacare lagi, ya. Kemudian juga dia sangat tidak suka dengan eksplorasi minyak bumi. Dia akan mengeluarkan namanya energy tax hike, peningkatan pajak energi, lebih mendorong yang namanya renewable energy, dan akan spending lebih besar lagi untuk infrastructure development di Amerika Serikat. Tapi kalau dilihat, memang Senat di Amerika itu pecahnya tuh luar biasa. Ada yang sangat ekstrim kiri, ada juga yang ekstrim kanan. Ya, jadi yang sebenarnya di tengah-tengah itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya, jadi ini adalah polarisasi yang terjadi di upper chamber Kongres Amerika Serikat. Namun demikian, tadi saya sampaikan bahwa Biden ini beruntung, saya bilang tadi kan, karena dia menguasai House, dia menguasai Senat. Tapi lead-nya itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di sini, di House of Representatives memang dia masih memimpin, yang biru ini ya, masih memimpin dibandingkan Partai Republik. Tapi cuma dengan 11 suara. Dan di upper chamber, Senat, itu sebenarnya dia 50-50.
Memang kalau ada sering seperti itu, Wakil Presiden bisa bisa casting vote ya, sehingga bisa 51-50. Tapi sebenarnya dia nggak dalam kondisi yang nggak terlalu bagus juga. Ya, beda dengan beberapa presiden sebelumnya, misalnya Obama tahun 2008, di mana dia menguasai dengan margin yang lumayan besar, baik di House of Representatives maupun juga di Upper Chamber atau Senate. Jadi Biden ini sebenarnya kondisinya dibilang terlalu bagus juga enggak. Maka itu untuk meningkatkan pajak atau meningkatkan spending mungkin dia bisa, ya. Tapi kalau dia mau melakukan proses transformasi legislasi yang lain-lain seperti untuk membreak up big tech companies, melakukan sweeping healthcare reform, mungkin nggak semudah itu juga. Dan lihat lagi di sini, ini juga mereka sepertinya akan terus meningkatkan yang namanya pengeluaran surat utang. Jadi pemerintah Amerika akan minjem uang lebih besar lagi di saat Biden. Ya, di sini jelas juga dampaknya apa nih terhadap dolar. Kita tahu kalau satu negara itu mencetak uang, mengeluarkan surat utang sebanyak-banyaknya, udah pasti akan terjadi pelemahan dari mata uang negara tersebut. Jadi kita bisa expect bahwa di tahun 2021 ini dan ke depannya, dolar Amerika mungkin akan melemah. Semata-mata karena mereka mesti mengeluarkan surat utang yang luar biasa besar. Ya. Dia juga akan meningkatkan yang namanya spending dan revenue. Revenue itu pajak, pajak akan naik. Tapi pajak kayaknya nggak bisa naik terlalu signifikan karena ekonomi masih sluggish di Amerika. Tapi spending dia akan genjot. Karena spending dia genjot, ini sebabnya makanya surat utang diterbitkan akan lebih besar lagi. Dan ini udah diantisipasi oleh pasar juga. Jadi Bapak-Ibu sekalian bisa lihat di sini bahwa kalau saya ngelihat selalu saya bandingkan dengan 10 tahun, namanya US Treasury 10 tahun. Jadi surat utang Amerika Serikat jangka waktu 10 tahun. Yieldnya atau suku bunganya itu udah mulai merangkak naik. Kalau dulu pernah di bawah 1% ya, sekarang udah sekitar 1%-an. Jadi market udah tahu bahwa ini kayaknya pemerintah Amerika perlu ngutang lebih banyak. Saya nggak mau dibayar cuma dengan 1%. Saya mau lebih dari 1%. Nah, ini bisa naik. Cuman masalahnya, kalau ini naik terlalu tinggi, ini dampaknya juga berat untuk pemerintah Amerika dan juga berat untuk negara-negara lain. Karena surat utang di setiap negara itu di-benchmark terhadap surat utang daripada Amerika Serikat. Jadi, kalau surat utang Amerika Serikatnya naik dengan sendirinya, yield yang dibayar oleh negara-negara lain juga akan meningkat. Dan meskipun misalnya Biden terpilih jadi presiden, sepertinya perang dagang dengan China ini akan terus berlanjut, meskipun intensitasnya ini akan berkurang. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki exposure besar terhadap perang dagang itu, harga sahamnya udah naik pada saat mereka tahu bahwa Biden ini akan menang. Karena dia tahu kalau di bawah Trump itu mungkin akan lebih berat. Ya, meskipun misalnya China itu sebenarnya belum comply dengan janji mereka. Kan mereka kan sebenarnya janji dia ingin beli misalnya segini banyak ya, tapi baru terrealisasi 22. Dia janji untuk manufacturing ingin segini banyak cuma terrealisasi berapa. Jadi sebenarnya China itu belum memenuhi janjinya pada saat terjadi kesepakatan dengan Trump di phase 1 purchase agreement barang-barang produksi Amerika. Ya, meskipun mereka enggak comply, tetap aja perusahaan-perusahaan ini harga sahamnya meningkat. Ya. Kemudian, tapi China itu juga memiliki leverage, dia memiliki keunggulan juga di perang dagang ini. Karena dia bisa bikin hidup lebih susah untuk perusahaan Amerika yang berinvestasi dan beroperasi di China. Karena banyak sekali, kalau kita lihat di sini ya, trade balance Amerika dan China itu sebenarnya kan kelihatannya besar sekali nih. Ya, sampai 300-an miliar dolar. Tapi kalau dibandingkan misalnya di-include ya, dimasukkan itu perusahaan Amerika yang beroperasi di China, sebenarnya itu nggak terlalu buruk gitu trade balance-nya. Ya. Ini lihatannya Anda lihat sendiri, Apple 15% total revenue-nya itu sales-nya di China. Ya. Qualcomm sampai 60%. Jadi banyak perusahaan Amerika itu hidup matinya itu tergantung sama China, karena mereka menjual barangnya juga di China. Jadi kalau Amerika terlalu galak sama China, China bisa menekan mereka, bisa-bisa juga berbalik lagi seperti bumerang ke Amerika. Nah, memang di sini bilateral FDI, jadi orang China invest di Amerika, orang Amerika invest di China, ini akan menurun. Karena ada banyak pembatasan-pembatasan
Ya, kita tahu bahwa banyak perusahaan Amerika sekarang nggak boleh jual misalnya ke Huawei komputer chipnya. Ada juga misalnya kasus di mana terjadi apa tuh perusahaan China mau invest di perusahaan teknologi di Amerika itu dilarang dengan alasan national security. Ya, jadi kalau yang namanya drop daripada bilateral FDI pasti akan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ya, bahkan ekspor semikonduktor ke China pun juga sepertinya masih terus kelihatannya bisa naik turun, dan cuman demikian. Namun demikian, banyak perusahaan multinasional di China itu juga males untuk pindahin pabriknya dari Amerika ya, karena mereka sebenarnya bikin produksi di China itu tujuannya untuk market China. Kalau mereka bikinnya di Vietnam, nanti mesti kirim dari Vietnam ke China juga berat juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini, memang bilateral FDI akan turun, baik dari China ke Amerika maupun dari Amerika ke China. Namun demikian relokasinya itu mungkin ada, tapi tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Ini adalah slide terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Poin pertama adalah meskipun ada momentum yang positif ya menjelang akhir 2020, ekonomi Indonesia masih akan berkontraksi di kuartal keempat. Jadi kita perkirakan antara negatif 2,7 sampai negatif 1,7% dari segi pertumbuhan. Ya. Kemudian dengan adanya progres dari berbagai vaksin dan juga rencana vaksinasi di seluruh Indonesia, kita yakin kok bahwa pertumbuhan tahun ini akan lebih baik dari pertumbuhan tahun lalu. Namun, seberapa lebih baiknya ini masih subject to debate. Ya, orang ada yang bilang lebih baiknya cuman tahun depan cuma 2,3%. Ada juga yang lebih optimis bilang akan mencapai 5,8%, di atas 5%. Cuman namun kita tahu ya, recovery ini, angka ini sebenarnya sangat tergantung seberapa baik kita bisa melakukan containment daripada penyebaran COVID-19 ini. Kalau kita berhasil melakukan yang namanya eksekusi daripada testing, tracing, treatment, kita berhasil melakukan ekspansi daripada healthcare facility, baik dari gedung maupun juga dari perawat dan dokter, yang bisa sehingga nggak terjadi lagi lockdown yang terlalu panjang, ini akan lebih positif. Ya. Apabila kita berhasil melakukan program vaksinasi di seluruh Indonesia lebih cepat daripada target, ini juga akan positif. Jadi ini semua sangat tergantung, sekali lagi, seberapa bagus kita bisa melakukan containment dari pandemik ini. Itu sebabnya di saat awal saya bicara agak panjang lebar mengenai pandemi, mengenai COVID-19, karena dampaknya itu memang terkait ke sana. Ada beberapa opportunities atau tailwind bagi Indonesia ke depan. Sepertinya commodity boom cycle akan terjadi lagi, udah terjadi bahkan, terutama sekali di mineral-mineral seperti nikel, copper, tembaga yang digunakan untuk electric vehicle, mobil listrik untuk baterainya, dan juga untuk China high-tech infrastructure build-up, dan juga untuk European tadi environmental activity di sana, ingin supaya lebih environmental friendly. Kemudian juga kita optimis mengenai impact positif, dampak positif dari implementasi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Pak Presiden dengan didukung oleh para menteri di kabinet yang sekarang ini, berusaha sekali untuk mendorong ini, untuk menarik foreign direct investment kembali ke Indonesia, supaya kita bisa kompetitif terhadap untuk menarik investor ke sini, bangun pabrik di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, opportunity ketiga adalah pemerintah Amerika ini, Biden, sepertinya akan fokus untuk meningkatkan lagi fiskal stimulus. Kalau stimulus digelontorkan lagi di Amerika, ya, bagusnya adalah ekonomi Amerika akan bergerak lebih cepat lagi. Kalau bergerak lebih cepat lagi, juga bisa meningkatkan ekspor kita ke Amerika Serikat. Jangan lupa ya, Amerika itu adalah salah satu tujuan utama dari ekspor barang-barang dari Indonesia. Tailwind berikutnya adalah suku bunga rendah ini akan tetap stay dalam jangka menengah. Jadi unlikely Federal Reserve di Amerika akan menaikkan suku bunga, nggak akan dilakukan di tahun 2021. Mungkin kalaupun mau dilakukan itu 2022 akhir, ya. Jadi memberikan yang namanya breathing space kepada negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia. Beberapa hal yang harus kita hati-hati adalah, yang pertama adalah jangan sampai terjadi delay completion untuk program vaksinasi. Berikutnya kita melihat sekarang ini memang
terjadi penurunan tax ratio selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi revenue dari pajak dibagi dengan GDP ini terus-menerus turun, ini kita harus hati-hati. Harus kita address secara holistik, tapi kalau terlalu kencang juga mengatasi masalah pajak ini, bisa-bisa growth momentumnya juga kena dampak. Yang ketiga kita harus mulai hati-hati adalah increasing yield dari US Treasury. Tadi saya sampaikan ya, di 10, US Treasury 10 tahun udah di atas 1% lagi. Kalau misalnya ini terus naik, karena si Biden itu terus-menerus printing money, terus-menerus mengeluarkan surat utang untuk membiayai program-programnya dia, bisa-bisa akan meningkatkan borrowing cost juga untuk kita. Karena kita kalau minjem uang, kita mengeluarkan surat utang negara, itu ada benchmarknya. Benchmarknya adalah US Treasury. Kalau US Treasury-nya naik, kita dengan sendirinya juga akan naik. Ya. Berikutnya adalah potensial increase di current account deficit lagi di 2021. Karena dengan mulai bergeraknya ekonomi, kita mulai lagi akan melakukan import daripada barang modal seperti mesin-mesin dan juga bahan baku, dan itu bisa meningkatkan current account deficit kita lagi. Ada hal yang kita harus hati-hati juga adalah kualitas daripada restructured loan portfolio. Jadi portfolio pinjaman di perbankan yang saat ini sedang direstrukturisasi. Apakah banyak dari mereka yang akan jatuh menjadi macet? Mudah-mudahan enggak, tapi ini tetap harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah mengenai reskilling daripada angkatan kerja kita untuk antisipasi revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir adalah kita ingat bahwa saat ini memang pemerintah tidak lagi menetapkan maksimum 3% GDP sebagai maksimum defisit, ya. Sampai tahun 2023. Jadi sampai 2023 kita boleh lebih dari 3% GDP. Namun kita udah mulai address ini. Karena 2023 itu cuma 2 tahun lagi. Apalagi kalau tax ratio kita masih terus turun. Kalau tax ratio kita masih terus turun, kita harus hati-hati. Jangan sampai ini akan jadi bermasalah tahun 2023 yang akan datang. Itu aja saya ingin sampaikan. Terima kasih. Thank you, Pak Har, sharing yang sangat menarik sekali, terutama di bagian terakhir ya, key takeaways-nya ya. Jadi dari slide yang demikian banyak, sudah diberikan konklusi yang kompak. Pak Har, ini sudah banyak dari teman-teman kita, brother and sister yang lain, bertanya di YouTube, saya bacakan ya. Ya. Ada yang bertanya dari Ibu Liliana Dewi, dengan kondisi virus COVID-19 yang masih merajalela, meskipun vaksinasi sudah mulai berjalan, apakah kenaikan yang tinggi di pasar modal bisa menyebabkan bubble? Ya, apalagi kan terakhir banyak yang main saham ya, Pak Har. Yang tadi komoditi juga. Okay, begini ya. Memang kalau kita lihat pergerakan harga saham, itu naiknya luar biasa bagus ya. Jadi kalau Bapak-Ibu yang ikut main saham, ikut beli di saat bulan April kemarin, pada saat indeks lagi jatuh-jatuhnya itu, itu pasti sekarang making a lot of money. Saya sih melihatnya begini, di saham-saham itu memang ada saham yang memang fundamentalnya itu kuat. Terlepas ada COVID atau nggak ada COVID, fundamentalnya itu kuat. Apalagi kita tahu ada beberapa sektor yang sepertinya bisa diuntungkan kalau terjadi commodity booming cycle lagi. Ya, jadi ada memang kuat. Memang ada juga saham-saham lapis kedua, lapis ketiga yang fundamentalnya masih dipertanyakan. Ya, saya sendiri pribadi saya nggak pernah main saham. Ya, saya itu orangnya sangat konservatif. Ya, kalaupun saya main saham itu hanya saham-saham blue chip yang gampang saya bisa jual, saya monetize. Karena saya takut kalau saham yang kenaikannya terlalu tajam, ya itu takut kena eksesnya. Apalagi kan kita tahu banyak sekali kasus-kasus kan selama beberapa saat ini, banyak skema-skema Ponzi. Orang menjanjikan return yang luar biasa tinggi, padahal sebenarnya nggak masuk akal gitu. Yeah. Kan kita tahu bahwa suku bunga deposito di bank cuma berapa. Kok ini orang bisa menjanjikan return-nya sampai 30% per tahun? Mana mungkin? Gitu. Yeah. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati dengan hal seperti itu. Kalau bubble, saya rasa mungkin di beberapa saham bisa terjadi bubble, tapi saya rasa nggak semuanya, karena beberapa saham itu yang fundamentalnya sangat kuat akan tetap kuat, nggak ada isu. Yang kita harus waspada adalah mudah-mudahan dari segi dengan terjadinya pembatasan sosial saat ini kan saat ini kita lakukan pembatasan sosial, mungkin dalam 2 minggu nggak akan selesai, diperpanjang lagi 2 minggu lagi. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan udah bisa diatasin, karena kalau lockdown-nya itu terlalu panjang, dampaknya terhadap ekonomi dan terhadap confidence juga kurang bagus. Ya.
Jadi kita juga nggak bisa gegabah langsung buka lagi karena bisa-bisa ekonominya bagus tapi kesehatannya tuh berantakan. Itu juga nggak bisa. Harus balance antara keduanya. Ya, saya kira gitu. Oke, jadi balance antara tadi ya, kesehatan dan livelihood ya. Ya. Oke, thank you, Pak Har. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Robert, thank you ya. Di sini beliau menyampaikan perbankan sebagai penyimpan dana masyarakat yang sangat berlimpah, terutama kelas menengah atas saat ini bermain aman atau moderat. Bagaimana peranan perbankan, terutama bank swasta, membantu meningkatkan roda perekonomian secara real ya? Ya, begini ya. Saya kasih contoh semalam juga baru keluar hasil JP Morgan di Amerika Serikat. Ya. Saya kebetulan pernah kerja di sana, jadi saya tahu. Apakah yang namanya peningkatan deposit atau likuiditas di perbankan itu hanya terjadi di Indonesia? Ternyata nggak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika sendiri terjadi peningkatan deposit di Amerika Serikat sampai 35% dibandingin tahun lalu. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena banyak sekali stimulus-stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah itu oleh orang tidak di-spend duitnya. Duitnya malah disimpan. Disimpannya masuk ke sektor perbankan. Ya. Di Indonesia itu juga terjadi hal yang sama. Di samping itu memang kalangan menengah ke atas itu sengaja tidak spending uang. Contohnya ya, dulu kita sering sekali jalan-jalan ke Bali. Tiap weekend teman saya ada yang tiap weekend itu pasti ke Bali. Dengan adanya pandemik ini, dia orangnya sangat ketakutan, nggak pernah ke Bali. Ya itu aja uangnya nggak ke-spend kan. Ada teman-teman juga yang sering sekali ke luar negeri. Tiap tahun bisa 2-3 kali ke luar negeri. Singapura itu udah kayak ke Bogor aja gitu, sampai tiap minggu dia ke Singapura. Sekarang dia nggak pernah bisa ke Singapura. Uangnya kemana? Ya disimpan di bank gitu. Ya, jadi memang likuiditas di bank itu melimpah ruah. Dan jangan lupa bahwa kredit yang direstrukturisasi di perbankan itu juga meningkat. Jadi kalau dulu ya kita melihat kekuatan bank itu dari rasio yang namanya kredit macet, NPL rasio, non-performing loan rasio. Saat ini yang namanya NPL itu tidak relevan. Yang relevan adalah yang namanya loan at risk. Jadi loan yang berisiko. Artinya apa? Artinya itu termasuk loan-loan yang direstrukturisasi, yang kelihatannya adalah lancar di buku karena udah direstru, karena OJK juga memberikan kelonggaran-kelonggaran. Namun demikian kan kita nggak tahu 6 bulan lagi apakah dia akan survive apa enggak. Bayangkan kalau nasabah ini adalah nasabah perhotelan yang minta direstru, direstrukturisasi. Kita berikan restrukturisasi. Tapi apakah kita yakin 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi bisnisnya akan kembali normal? Itu kan tergantung seberapa bagusnya kita bisa menahan yang namanya peningkatan kasus COVID-19 ini. Ya. Jadi bank itu juga memang saat ini dalam posisi yang nggak mudah. Kita di satu sisi memang kelimpahan likuiditas, apalagi bank-bank besar, ya likuiditas itu banyak sekali. Pada saat bersamaan kita mau salurkan kredit, sektor realnya juga nggak mau, nggak bergerak. Jadi sektor real bilang saya juga mau menunda. Banyak nasabah yang benar itu dia bilang saya belum mau invest dulu deh, saya minimize dulu pinjaman ke bank. Kalau perlu uang saya lunasin dulu. Karena saya pabriknya juga cuma 50% kapasitas. Ngapain saya pinjam dari bank? Pinjam dari bank kan saya mesti bayar bunga. Jadi demand-nya tuh nggak ada. Dan nggak bisa kita enaknya memberikan pinjaman ke setiap orang karena itu uangnya adalah uang masyarakat. Yeah. Mungkin bank itu melakukan hal seperti itu. Ya, jadi tetap harus melakukan dengan prudent. Kita tetap ingin mendorong hal ini. Saya kira bank-bank besar termasuk BCA, termasuk Bank Mandiri, BNI, BRI, kita sering kok berdiskusi dan sama-sama mendorong yang namanya program infrastruktur pemerintah. Jadi misalnya PLN melakukan investasi di pembangkit listrik yang baru, kita biasanya melakukan sindikasi, biayain sama-sama. Karena itu adalah sesuatu yang bagus juga untuk Indonesia. Ya, kita ingin sekali. Karena terus terang, uang kalau kita belikan, kita tempatkan di Bank Indonesia atau kita belikan surat utang, itu yield-nya tuh rendah banget. Mendingan kita kasih pinjaman, bunganya lebih tinggi. Masalahnya demand-nya juga belum ada. Dan kita dalam kondisi di mana loan at risk-nya itu masih tinggi, kita juga nggak berani terlalu jor-joran juga saat ini. Ya. Saya kira gitu. Jadi ada prinsip kehati-hatian ya Pak ya? Ya. Ya. Thank you Pak Har. Ini ada pertanyaan lagi Pak Har dari Pak Arif Yusuf.
Pak, bagaimana dengan penguatan rupiah terhadap USD di awal tahun 2021? Tadi kan Pak Har ada sampaikan ya di slide ya. Kayaknya pertanyaan ini diajukan sebelum slide itu deh, Pak. Gak apa-apa, kita bahas lagi. Gini ya, tadi kan sudah sampaikan bahwa kita lihat konteks di Amerika Serikat. Ya, ada presiden baru yang harus mengatasi masalah pandemik dan juga masalah perekonomian. Jadi Amerika juga mengalami isu yang sama dengan kita. Pandemiknya problem, ekonominya juga mereka khawatir. Ya, unemployment itu masih tinggi sekali. Ya. Jadi dia ingin melakukan stimulus-stimulus tambahan. Bahkan Biden kemarin sudah bilang, saya mau gelontorkan lagi 1,9 triliun dolar. Padahal satu bulan sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya, Donald Trump baru menyetujui 900 miliar dolar. Dia mau tambahin lagi 1,9 triliun. Itu duit dari mana? Ya, dia harus mengeluarkan surat utang. Iya. Ya kan? Amerika nggak bisa, dia dari mana? Dia pajaknya kan dia nggak bisa naikin juga, ekonomi lagi berat, naikin pajak juga nggak segampang itu. Nah, untungnya Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa mengeluarkan surat utang dan selalu ada pembelinya. Kenapa? Karena Amerika, dolar Amerika itu digunakan oleh seluruh negara, oleh seluruh bank sentral sebagai reserve currency. Jadi bank sentral Tiongkok, bank sentral Jepang, bank sentral Indonesia, bank sentral Malaysia pasti memiliki holding di US Treasury. Ya. Jadi bisa. Namun demikian, kalau dia mengeluarkan utang terlalu banyak, dengan sendirinya uang yang beredar kan lebih banyak. Dengan sendirinya nanti dolar ini memiliki kecenderungan untuk melemah. Ya. Logika aja gitu. Kalau barang yang banyak kan pasti harganya akan turun gitu. Nah, cuman nilai tukar rupiah ini kan tergantung dari banyak faktor. Satu adalah dari Amerikanya sendiri, dari embahnya itu. Ya, apakah dolar ini kecenderungannya menguat atau melemah? Saya bilang ini kecenderungannya melemah. Karena mereka mesti mengeluarkan surat utang lebih banyak, ya. Tapi dolar Amerika, nilai tukar rupiah juga tergantung pada masalah diri kita sendiri, namanya idiosinkratik issue kita. Apakah kita mengalami namanya current account deficit yang signifikan? Sekarang sih enggak, ya. Apakah kita ada masalah dengan suku bunga kita? Apakah suku bunga kita terlalu rendah? Mungkin sekarang sih masih oke. Okay. Itu hal-hal kayak gitu tuh banyak yang perlu dipikirkan. Apakah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi? Apakah ekonomi kita kena dampak yang lebih berat gara-gara COVID-nya itu nggak bisa terkontrol? Jadi hal seperti itu harus harus dipikirkan juga. Dan beruntungnya di awal tahun memang semua orang bullish mengenai ekonomi di seluruh dunia. Banyak inflow masuk, makanya saham perbankan, saham-saham di Indonesia juga naik dengan sangat tinggi di awal tahun. Ya, ada banyak inflow dari luar juga yang masuk, dan itu sangat signifikan dampaknya ke sana. Mudah-mudahan terus berlanjut, karena bagusnya adalah memang embahnya itu akan melemah. Ya, dolar Amerika itu dengan sendiri akan melemah karena stimulus-stimulus yang akan digelontorkan oleh presiden baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Oke, thank you Pak Har, sangat clear. Ada pertanyaan, sebenarnya ini tadi di slide ada Pak, dari Pak Chandra. Pak Haryanto, di tahun 2021, di mana masa pandemi, bagaimana prospek pasar modal atau saham, sektor apa saja yang bagus? Kan tadi udah di slide ini memang lebih belakang ya Pak ya. Dia tanya duluan tuh sebelum muncul slide-nya. Ada lagi? Kemudian ada pertanyaan dari Budina Mulyadi. Selamat sore Pak, mengingat banyaknya stimulus yang diberikan pemerintah, apakah ada kemungkinan pemerintah mengeluarkan surat utang negara dengan yield yang lebih tinggi? Terima kasih. Begini ya, pemerintah sih ingin mengeluarkan yield serendah mungkin. Karena yield yang serendah mungkin itu membantu fiskal. Dan selama ini memang pembelinya itu ada. Ya, makanya kan saya bilang tadi, dalam pasar yang sangat bergejolak, itu terjadi kesepakatan bahwa Bank Indonesia boleh membeli di pasar primer. Pasar primer itu pasar lelang. Jadi kalau kalau investor itu minta yield-nya tinggi, BI bisa bilang saya beli dengan yield yang lebih rendah. Itu burden sharing namanya. Ya, jadi makanya yield ini bisa terkontrol dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dari segi suku bunga yang rendah ini. Karena yang diperlukan adalah memang suku bunga rendah. Dan bagusnya adalah di luar negeri pun, ya Federal Reserve pun, itu suku bunganya itu rendah banget, yang namanya Fed Funds Rate. Ya, udah hampir 0 itu, 0 sampai 0,25%. Ya. Jadi dari sananya aja, dari embahnya aja rendah, dari Federal Reserve, Bank Sentral Amerikanya rendah,
kita juga makanya BI masih bisa leluasa menurunkan suku bunga. Jadi kalau pertanyaannya apakah suku bunga deposito akan naik? Enggak. Ya, jadi bank-bank semua udah nurunin suku bunga deposito, apalagi bank-bank besar, karena memang likuiditas berlimpah ruah. Kemudian apakah surat utang negara bisa naik? Kalau naik bisa, turun juga bisa. Jadi ini semua pasar ya, mekanisme pasar. Jadi yang penting memang kuncinya adalah pengendalian daripada pandemi. Kalau pandemi ini bisa kita kendalikan, confidence akan meningkat. Confidence meningkat, orang akan mulai spending. Orang mulai spending, dampaknya itu ada banyak sekali yang namanya chain reaction. Ya, reaksi berantainya itu akan ada ke semua sektor, dan itu bagus sekali. Jadi memang penting sekali, saya senang sekali sekarang Pak Menteri Kesehatan yang baru juga, Pak Budi Sadikin, benar-benar fokus pada program vaksinasi, dan ini memang perlu untuk kita dukung sama-sama, karena inilah satu-satunya cara untuk kita kembali ke masa normal. Ya, kalau kita melakukan program ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dapat SMS-nya, mesti suportif ya, Pak Har? Ya, suportif. Ya. Ya. Kita harus dukung semua. Ya, apalagi sebenarnya kalau dibandingkan di US ya, logistik vaksin di Indonesia itu pastinya lebih challenging ya, Pak Har. Kita very kan challenging, betul sekali. Kepulauan ya, archipelago, and even buat FMCG aja sudah challenging, apalagi untuk vaksin yang di handle with care ya. Betul. Maksudnya beda sekali gitu dengan. Ya, beruntung ada vaksin-vaksin tertentu memang nggak sesulit vaksin lain. Misalnya kalau Pfizer itu kan susah banget ya, Pfizer itu negatif 70 derajat Celcius. Iya. Mana itu kalau di kota-kota besar mungkin mudah, tapi kalau di daerah-daerah terpencil mungkin sulit. Iya. Jadi mungkin di daerah terpencil kita nggak bisa pakai Pfizer. Ya, untungnya ada yang lain gitu, Novavax yang lebih mudah untuk didistribusikan gitu. Ya, semoga juga seperti yang tadi Pak Har sebutkan ya, yang dari Johnson & Johnson ya, yang satu ya, kali. Sekali doang. Gitu. Sekali doang, dan semoga bisa segera di-approve. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan nih dalam 1-2 bulan ini, saya dengar sih di bulan Februari ini akan keluar FDA approval-nya. Sepertinya phase 3 trial-nya juga berjalan dengan baik. Kalau itu bisa berjalan dengan baik dan hanya sekali, ya, itu akan benar-benar bagus. Itu ya, baik sekali. Ya. Oke, Pak Har. Selanjutnya ada pertanyaan, tapi sebenarnya ini di slide sudah ada tadi ya, dari Bro Ken Candy. Selamat sore, apakah kebijaksanaan politik luar negeri Paman Sam berdampak pada perekonomian di ASEAN, terutama di Indonesia? Selama ini dari dua partai tersebut, manakah kebijakannya lebih baik? Tadi Pak Har sudah jelaskan ya di slide, tapi... Bapak, saya bahas ke Amerika, saya bahas. Ini, Donald Trump memang memiliki keunikan. Ya, dia itu diplomasinya itu diplomasi cowboy gitu. Ya, main berantem-berantem sama orang, ya, suka bullying orang, kayak preman lah, diplomasi preman. Oke, daripada cowboy kita sebut diplomasi preman. Kalau Biden itu dia lebih civil. Ya, seperti presiden-presiden sebelumnya. Diplomasinya itu lebih civil, lebih normal, ya, lebih damai dibandingkan dengan si Trump. Tapi si Trump ini memang orang yang berani berantem-berantem, tapi ujung-ujungnya bisa jabat tangan. Ya, dia berantem-berantem, neken-neken-neken, tapi kalau secara bisnis make sense, dia jabat tangan, dia setuju. Nah, Biden ini masih perlu dilihat bagaimana dia. Ya kan, bisa aja orang yang, ya kalau berantem itu nggak berantem benar-benar, tapi nggak pernah terjadi kesepakatan juga bisa loh. Ya kan, itu kita harus waspada juga gitu. Dan memang Partai Demokrat ini, kalau kita kan kita melihat nggak ada relevansinya ya, mau menang Demokrat kayak mau menang Republican kayak, saya sih terus terang nggak melihat one party itu lebih bagus dari yang lain, karena demokrasi di Amerika harusnya udah lebih dewasa dibandingkan dengan demokrasi di negara-negara lain. Meskipun kejadian minggu lalu itu bikin saya juga goyang-goyang kepala gitu. I stay in the US selama 10 tahun, baru pernah tuh ngeliat kejadian seperti kemarin ini gitu, dan itu di Amerika Serikat ya. Tapi poin saya adalah untuk kita sih terus terang itu that's not really the main factor siapa yang menang pemilu Amerika. Yang kita perlu lihat adalah kebijakan ekonomi internal mereka, karena kalau mereka menggelontorkan banyak stimulus itu artinya mereka cetak uang lebih banyak atau mereka mengeluarkan surat utang lebih banyak, dan itu akan dampak terhadap nilai tukar dolar ya. Dan bagaimana, dan kalau ekonominya bangkitnya cepat, itu bagus buat kita, kita bisa ekspor barang-barang kita ke mereka. Jadi hal seperti itu tuh menurut saya tuh lebih relevan dibandingin dengan partainya. Iya, oke. Okay. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Har, tapi saya rasa ini
kayaknya udah tersirat ya dari Pak Arief Yusuf. Pak, apakah dengan banyaknya dana yang disimpan di Bank Amerika Serikat oleh masyarakat Amerika Serikat dapat memperkuat USD terhadap mata uang negara lain? Bukan dari itu sebenarnya. Nilai tukar US dollar tidak tergantung dari jumlah deposit yang ada di bank-bank di Amerika. Itu tergantung pada berapa surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Oh. Tadi kan saya bilang si Trump 2 minggu lalu baru mengeluarkan kebijakan 900 miliar dolar. Yeah. Si Biden kemarin 2 hari yang lalu bilang dia mau keluarin lagi 1,9 triliun dolar. Yeah. Ya. Dari mana duitnya? Harus minjem kan? Iya. Ya, dia minjem, dia isu surat utang. Ya, pembelinya, okay, saya beli surat utang kamu, berarti kan dia mengutangi Amerika kan? Jadi, ya kalau dalam kondisi seperti itu, terus-menerus meningkat, pasti nilai mata uangnya akan turun secara umum. Tapi Ya. Sekali lagi, nilai tukar rupiah kita tidak hanya tergantung, sekali lagi tidak hanya tergantung dengan apa yang terjadi di Amerika aja. Juga tergantung dari apa yang terjadi di kita, bagaimana current account deficit kita, bagaimana dengan inflasi kita, bagaimana dengan suku bunga bank sentral kita, bagaimana sebab apakah kita bisa mengatasi pandemik ini dengan baik, ya bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, itu semua saling terkait gitu. Ya, jadi kalau dari sononya udah melemah, tapi kitanya kurang bagus, ya kita nggak akan kena dampak positifnya juga gitu. Oke, clear sih, Pak Har. Pak Har, sebenarnya ada satu pertanyaan di atas yang terselip. Ada salah satu sister yang nanya mengenai investasi emas. Apakah ya? Saya terus terang gini ya, waktu itu emas naik tinggi, ya itu kan semata-mata karena memang emas itu masuk kelompok yang namanya safe haven. Ya, safe haven. Ya kan, jadi kalau yang lain-lain pada volatile, paling gampang kita beli emas deh. Gitu. Mau perang gitu ya. Yang paling aman, dari zaman dulu kan, dari zaman ya, orang tua betul. Saya, zaman nenek saya, itu kalau ada apa-apa, orang tua kan demennya belinya emas. Ya kan, karena paling aman gitu, dan liquid. Ya. Nah sekarang kalau ekonomi udah mulai recover, stock market udah naik tinggi di Amerika, orang nggak perlu lagi lakukan itu. Makanya kita lihat pergerakan harga emas seperti apa. Cuman saya nggak berani spekulasi terus terang, apakah emas akan lebih tinggi atau lebih rendah. Saya nggak berani. Dan satu hal lagi yang saya paling nggak berani adalah mengenai memprediksi harga Bitcoin. Itu saya paling nggak berani. Ya. Ada yang bilang Bitcoin bisa naik lebih tinggi lagi, tapi kemarin udah turun lagi. Jadi ini juga sesuatu yang sangat volatile. Saya nggak berani tuh prediksi-prediksi kayak begitu, karena takut. Kalau misalnya mau beli emas untuk simpenan sih jangka panjang, saya rasa nggak ada masalah. Yang penting bukan untuk beli sekarang, jual 3 bulan lagi gitu. Kalau orang tua zaman dulu kan kalau beli emas kan untuk simpenan bertahun-tahun gitu, ya kan? 20-30 tahun biasa. Ya, exactly. Terus kalau udah meninggal dikasih ke anaknya. Gitu. Itu sesuatu yang biasa kalau di kita itu, di orang timur beli emas, kemudian kalau meninggal wariskan kepada anaknya. Yeah. Jadi kalau saya sih, kalau saya investasi di emas ada, tapi ya bukan untuk jual beli, jadi saya keep aja gitu. Masa depan. Sebagai ini ya, ya diversifikasi lah ya. Ya, jadi exactly. Diversifikasi. Nggak satu macam ya. Pak Har, ada satu pertanyaan lagi. Sekarang dengan tingkat suku bunga deposito yang sangat rendah, kan BI rate rendah sekali ya, tadi 3,75%. Nah, kalau ada orang yang, kan kita lihat sekarang banyak masyarakat kita punya waktu, mereka main saham. Tapi kan sebenarnya saham itu ada beberapa yang seperti Pak Har bilang, fundamentalnya sebenarnya bagus. Nah, kalau misalnya apakah salah satu choice yang bagus kalau mungkin dia beli saham blue chip yang fundamentalnya bagus dan berharap dari dividen, karena kalau dibandingkan dengan ditaruh di deposito itu juga rendah, kemudian FR juga harganya sudah tinggi gitu ya Pak Har. I don't know what's your insight on ya, this. Sekali lagi diversifikasi ya kalau saya sih ngeliatnya. Jadi kalau Anda punya uang 100, jangan semuanya dipakai main saham. Karena saham itu high return tapi high risk. Oke. Teman-teman harus tetap bagi, ada yang ditaruhnya itu di misalnya di deposito tetap ada ya. Ada yang dalam bentuk cash atau semi cash, misalnya dalam bentuk tabungan, ada yang dalam FR surat berharga SBN atau apa sun segala apa gitu. Sun retail, sukuk retail itu silakan aja. Tapi kalau mau main saham pun juga nggak apa-apa ya, saham tapi saya pernah bicara sama teman gitu ya, dia alokasi sahamnya pun dia bagi-bagi, yang blue chip dia masukin misalnya 50%.
Ya, ada 10% untuk saham yang lapis kedua, lapis ketiga yang naiknya gila-gilaan, tapi bisa hancurnya juga gila-gilaan. Dia juga ada gitu. Tapi at least sama dia terkontrol. Ya, jadi nggak semua, kalau misalnya mendadak hancur, uangnya habis semua gitu. Itu hati-hati ya. Dan teman-teman harus tahu, banyak terjadi penipuan saat ini. Karena suku bunga bank lagi rendah, orang nawarin kan, oh investasi di sini, dijamin 1 minggu balik 3%. Nggak mungkin. 1 minggu 3% itu 36% setahun. Bisnis apa dalam kondisi pandemik ini yang menghasilkan keuntungan 36% per tahun ke kita? Name one. Aku nggak tahu tuh terus terang. Ya. Karena itu udah pasti aneh gitu. Apalagi kalau oh, jamin 10% per bulan. Gila lagi 10% per bulan. Setahun tuh berarti 12 kali 10%, 120%. Mana mungkin? Mana ada bisnisnya kayak begitu? Jadi kalau kedengeran sesuatu too good to be true, jangan dengerin kalau saya sih. Saya jadi ingat minggu lalu saya ada penawaran surat hutang dari salah satu perusahaan swasta, bunganya 9,25%, tapi per year. Kemudian ditulis pokoknya dijamin 85% oleh perusahaan asuransi apa, jadi oleh salah satu bank nasional lah. Jadi sistemnya bagi hasil, pahar kayak. Ya gitu kan juga harus hati-hati. Yang ngejaminnya make sure juga kredibel ya, karena kalau yang ngejaminnya nggak kredibel, yang ngejaminnya ikut bangkrut dia juga nggak bisa balikin ke kita juga gitu. Iya iya. Kadang BUMN juga belum selesai ya case yang kemarin ya. Iya. Ya, walaupun dijual di. Sebenarnya udah tahu orang semua. Iya iya. Memang banyak penipuan betul ya, Pahar. Nggak, hati-hati aja gitu. Jadi kalau kedengeran sesuatu kedengarannya too good to be true, itu kemungkinan besar benar-benar too good to be true. Ya, jangan jangan karena kita tergiur dengan hal. Yang kasihan itu adalah banyak sekali orang-orang tua ya, pensiunan-pensiunan yang uangnya tuh terbatas. Dia naruh uang di deposito bunganya cuma 3, sekian persen. Dia ada orang nyamperin nawarin kayak begini-begini, dia percaya aja dan akhirnya kayak gini. Kasihan sekali itu. Saya tahu ada beberapa orang yang kayak gitu. Iya. Karena biasa mereka juga rekrut marketing bank jadi double agent. Ya itulah. Itu ya. Itu kacaunya kan di sana. Iya, ya memang. Jadi harus memperhatikan lobanya masing-masing ya, jangan sampai our greed is bigger. Gini, rule of thumb saya sih simple ya. Kalau it sounds too good to be true, itu pasti too good to be true. Ya, karena bayangin aja kalau dia bisa bayar ke kita setahun itu 30-40%. Itu dia cuannya mesti berapa tuh untuk bisa bagi kita 30-40%? Dia juga kan mesti cuan kan? Iya, betul. Kalau nggak terjadi adalah ponzi. Boleh lubang tutup lubang. Pak Har, ini ada satu one last question ya sebelum kita akhiri ya. Sesi ini dari Bu Stellar. Kalau peer-to-peer lending, gimana menurut Bapak kalau sebagai investor? Terus terang berat. Berat ya? Saya cerita gini ya, dulu tuh di bank manapun di dunia itu, kita paling takut yang namanya fintech. Ya, fintech itu kayak peer-to-peer, kayak payment ya. Sekarang kita masuk satu-satu ya, payment. Payment kan kita semua punya GoPay, kita punya OVO, ya kan? Karena itu very useful kalau mau belanja segala apa, uang-uang kecil enggak usah bawa uang kecil, tinggal bayarnya pakai OVO, pakai ini. Dan kan kita tahu kalau kita beli sesuatu, sekarang sih udah agak jarang. Kalau dulu kan sering dapat cashback. Yes. Ya kan? Wah, dapat seneng tuh saya tuh dapat cashback, saya kumpulin, akhirnya saya bisa beli apa makanan kayak paper lunch gratis gitu kan. Itu tapi itu kan berarti perusahaannya harus ngasih duit kan ke kita. Iya. Itu namanya bakar duit. Ya kan? Padahal itu kan bukan sesuatu bisnis model yang akan bisa berlanjut selamanya. It's not going to be sustainable. Mereka harus cuan juga kan. Kalau gimana? Masa dia bakar duit terus, ya kan? Kalau cuma bakar duit 1 tahun, 2 tahun, oke. Tapi kalau terus-menerus kan nggak kuat juga. Makanya sekarang kita lihat di GoPay, Gojek, apa GoPay, OVO itu udah mulai berkurang tuh bakar duitnya. Ya kan? Jarang kita dapat cashback lagi. Ya. Nah, yang kedua adalah mengenai peer-to-peer. Dia ingin kita ngasih pinjaman, orang nawarin, saya juga pernah ditawarin, wah, yuk masukin ke saya uang, kita lempar ke pasar nanti dengan lebih tinggi, yuk dapat jaminannya 12-13% per tahun. Nah, sekarang ini dengan zaman COVID, itu mereka struggling. Karena pertama-tama OJK juga sampaikan, kita nggak boleh nekan orang. Ya kan, kondisi lagi susah. Kalau dia nggak bayar, nggak boleh itu dikirim debt collector, ya, mengharas mereka, mengintimidasi mereka. Itu bukan sesuatu yang baik dilakukan dalam kondisi seperti ini. Akibatnya gimana? Ya susah juga untuk mereka bisa mengkolek yang udah di-disburse kan. Jadi, padahal di sini juga kita tahu, dia tidak memiliki data yang lengkap mengenai nggak kayak di Amerika. Amerika itu kan ada yang namanya credit bureau. Dia bisa cek apakah Haryanto Budiman itu credit ratingnya bagus. Layak nggak dia mendapatkan kredit tanpa agunan? Pakai peer-to-peer.
Kalau saya misalnya layak, dia kasih. Ya kan? Tapi kalau misalnya nggak ada database seperti itu, main sembarangan aja memberikan, itu just looking for trouble. Ya, karena screeningnya nggak ada. Dan ini kelihatan dalam masa pandemi ini, teman-teman saya banyak cerita bahwa banyak sekali perusahaan peer-to-peer itu yang terus terang struggling. Karena mereka udah menyalurkan kredit, dia nggak bisa collect. Ya. Padahal sebenarnya bank itu justru memiliki keuntungan. Tadi kan saya sampaikan, bank-bank besar itu kan dia memproses transaksi setiap hari itu berjuta-juta transaksi. Saya, kita misalnya kalau di bank saya ini, di BCA, 30-45 juta transaksi per hari. Jadi kita tuh sebenarnya tahu siapa yang layak diberikan kredit, siapa yang enggak. Sedangkan perusahaan P2P nggak memiliki itu. Ya kan, kan kita tahu transaksinya seperti apa. Kalau mereka nggak memiliki itu, karena mereka cuma narik dana, disalurkan. Jadi menurut saya itu nggak gampang bisnis modelnya untuk itu. Kalau saya sih terus terang saya nggak berani masuk ke P2P. Saya pernah masuk, kemudian setelah berapa lama saya tarik. Untung saya tarik, karena nggak lama kemudian ada COVID. Berarti masih ada hokinya. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir, habis ini kita tutup ya karena sudah mau hampir jam 4. Dari Mbak Bawanti. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya investasi terbaik untuk pemula dan anak muda itu yang seperti apa ya? Ah, anak muda pemula. Saya rasa mulainya jangan terlalu susah-susah dulu ya. Mulainya ya mungkin di surat utang negara, di SUN, di sukuk retail, kayak gitu-gitu. Ori. Dan saham ORI ya, namanya obligasi retail Indonesia, itu bagus. Tapi kemudian kalau mulai masuk karena anak muda ya, itu kan horizon-nya masih panjang. Beda dengan orang yang pensiunan ya. Kalau pensiunan itu nggak boleh main saham. Kalau saya sih bilang pensiunan jangan main saham. Karena saham itu berbahaya, sangat volatile untuk orang-orang tua. Kalau anak muda itu boleh. Jadi portfolionya itu kalau masih muda itu boleh aja dia misalnya 50% di saham. Dan kalau di saham itu pun dipilah-pilah. Mana yang di blue chip, mana yang di mid cap, mana yang sebenarnya saham yang boleh dikatakan itu yang saham yang lapis ketiga second gitu. Layer, third layer gitu. Ya, itu main kayak gitu nggak apa-apa. Tapi tetap harus dijaga yang namanya saham blue chipnya. Karena itu adalah yang akan memberikan kepastian lah. At least nggak akan benar-benar berbahaya gitu. Kalau lapis dua, lapis tiga kita nggak tahu. Jangan terlalu agresif dari awal. Banyak lakukan research, banyak bicara, banyak dengerin pandangan dari berbagai pakar ekonom, ya, draw your own conclusion, jangan terlalu dengerin orang ngomong A, langsung ditelan mentah-mentah, itu kan tiap orang punya opini yang berbeda-beda. Ya. Yeah. Saya pribadi orangnya sangat konservatif. Saya nggak pernah tuh namanya tuh main-main saham lapis kedua, lapis ketiga, punya satu pun juga enggak. Ya. Saya kalau main pun hanya main blue chip, dan saya masuk uang juga di kayak di ORI, surat utang negara, kayak gitu-gitu saya berani. Atau kalau dalam dolarnya Indon itu surat utang negara dalam dolar, ya. Ya itu saya masuk. Tapi kalau saya harus masuk ke saham lapis dua, lapis tiga, saya terus terang nggak berani. Ada teman yang untung besar, ada teman yang rugi besar juga di situ. Ya, jadi tergantung kapan masuknya. Ada teman saya yang kaya banget gitu, mendadak dia masuk di saat yang tepat, begitu tinggi dia jual, cuan gede, happy gitu kan. Ada juga teman yang beli nggak lama hancur, harganya cuma saham apa ya, 25 perak atau 50 perak, saham yang udah rendah banget gitu. Ya akhirnya ya nggak ada artinya gitu. Gambling. Dan bukan masalah itu, nggak liquid juga, dia mau jual pun nggak ada yang mau beli. Iya, gambling. Jadi hati-hati ya teman-teman, mesti pinter-pinter tuh gambling gitu. Kalau saya pribadi, saya pada konservatif. Iya, ya, pantesan ya Pak Har, karena tahun lalu yang berjaya reksadana fixed income ya. Ya. Jadi kalau pemula mungkin bisa tes juga dari produk. Ya reksadana kayak fixed income gitu. Ya, cari juga manajer fixed income yang bagus, yang kredibel. Iya. Oke, cukup. Teman-teman, Bapak Ibu, thank you Pak Har atas sharing yang sangat berguna dan sangat mendalam sekali. Kami semua belajar banyak hari ini. Semoga nggak bosan-bosan, nanti kita cari waktu lagi untuk sharing dengan Buddhis Fellowship Indonesia ya. Ya, oke. Terima kasih ya atas undangannya. Ya. Silakan Sislen, saya kembalikan ke Sislen. Thank you Pak Haryanto yang sudah memberikan informasi sharing yang sangat berharga kepada kita semua di siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu dan sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, juga masyarakat Indonesia dan negara tercinta kita Indonesia juga. Ya, ini ada sedikit apresiasi dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pak Har. Oh ya, terima kasih ya.
ada apresiasi sedikit dari Buddhist Fellowship Indonesia. Ini kita berikan secara virtual Online. dulu ya, Pak Har ya. Kita take documentation satu ya, foto satu. Oke, nanti dikirim Oke, ya, please. ya nanti akan kita akan kirim ke kantor Bapak ya. Ya, contoh saja. Ya, oke. Thank you Pak Har, Ya, terima thank you kasih sama-sama ya. Sisren. Ya, Ya, anumodana, Pak Har. anumodana. Semua, semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Jadi kita semua Semoga, bisa ya. normal. Semoga Ya, sehat. sharing yang sangat bermanfaat. Thank you. Ya, makasih. Thank you. Ya. Oke, thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye. Bye.